mati. selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 26 November 2014, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum bersama Pak Aat Suratin dengan topik Nasionalisme dan Kerja Budaya. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah Studium General KU 4079. Sebagai acara pertama, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi Kemitraan dan Alumni yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Profesor Hasanuddin Z. Abidin, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama ITB kami ucapkan selamat datang ini kepada Kang Aat Suratin ya. Di tengah kesibukannya beliau bisa hadir. Seharusnya Kang Aat ini minggu depan. Tapi karena pembicara sekarang ini lagi blusukan sama presiden ya ke Bengkulu dan Riau. Jadi kita reschedule. Harusnya Kang Aat ini 3 Desember, tapi kita majukan. Tapi juga jangan berharap banyak. Bu Susi nanti bisa hadir juga ya, karena beliau orang sibuk lah ya. Lagi nenggelemin kapal ya, kapal Malaysia. Uh, Kang Aat, terima kasih kedatangannya. Uh, mohon maaf Pak Rektor tidak bisa hadir karena Pak Rektor sebentar lagi mau berangkat ke Taiwan sebenarnya. Jadi saya diminta uh, membuka untuk adik-adik sekalian. Bagi yang belum tahu. Kang ini alumni SMA 3 tadi ya, SMA 3 Bandung. Beliau budayawan dulu juga dedengkot ya Wanadri lah ya. Ada yang anggota Wanadri di sini mungkin ya. Beliau ini kabut rimba kalau tidak salah angkatannya ya. Kalau di dunia seniman di Indonesia beliau sudah terkenal. Nah sekali-kali memang kan selama ini kita Studium general ini diisi oleh birokrat, teknokrat, ya, pejabat, menteri dan seterusnya Nah saya pikir kita perlu lebih banyak budayawan, seniman yang bicara ya Karena alumni ITB ini kita tidak ingin hanya yang kuat di Pola pikirnya saja logikanya, tapi kita ingin yang akal sehat, hati nuraninya jalan, lah ya. Karena kelihatannya yang penting sekarang malah akal sehat dan hati nurani, ya. Kemarin saya itu diskusi dengan orang-orang di Jakarta, mereka bilang, "Pak Hasan, kita ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap gelar-gelar akademik ini." Doktor, profesor, segala macam, tapi banyak yang tidak punya akal sehat dan hati nurani. Akhirnya kejeblos dan macam-macam. Tapi saya dari lingkungan akademik juga kan kita nggak mau disalahkan begitu. Kita bilang itu oknum lah mungkin ya, atau outliers. Tapi dalam tanda petik ada betulnya juga ya. Kalian belajar dapat gelar ST, Master, Doktor mungkin ya, tapi sejatinya kan nantinya untuk kerja, untuk kehidupan yang lebih baik dan seterusnya ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari memang kompetensi akademik penting. Tetapi kita melihat karakter itu jauh lebih penting. Makanya salah satu tujuan kuliah studium general ini sebenarnya dalam karakter building ya, para wisudawan ya. Karena nanti itu yang berperan di dunia nyata ya, karakter, akal sehat, hati nurani sudah Kompetensi itu apa? Pendorong, momentum saja ya. Jadi, alhamdulillah, kang Aat di sini sudah uh, bersedia. Judulnya nanti dijelaskan lah ya. Saya pun nebak-nebak maksudnya apa, nasionalisme dan kerja budaya. Silahkan nanti kalau mau nanya apa saja mangga. Dan moderator kita ini Dr. Tisna Sanjaya ya. Seniman terkenal juga, dosen ITB, FSRD, ya. Kalau mahasiswa SRD kenal lah, ya. Cuma kalau yang dari kimia, dari teknik perminyakan segala macam mungkin tidak, ya. Tapi ya minimal beliau terkenal lah ya kalau di Bandung. Jadi selamat menikmati. Kalian kan nanti harus buat laporan juga kan ya. Jadi Kang Aat mereka nanti tidak ada ujiannya, tapi buat laporan. Nah nanti nggak tahu bagaimana uh, kalian nanti boleh diskusi lah ya. Begitu saja, sekali lagi terima kasih ini Kang Aad dan Kang Tisna dan juga di sini ada Pak Budi Brahmantio. Beliau ini kapro di teknik geologi ya. Tapi terkenal dengan program geotreknya jalan-jalan. Dan di Facebook juga termasuk yang terkenal lah ini ya. Coba cari nanti Pak Budi Brahmantio ya di Facebook. Begitu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Aat Suratin dengan topik nasionalisme dan kerja budaya. Sesi kuliah ini akan dipandu oleh Dr. Tisna Sanjaya. Kepada Pak Aat dan Pak Tisna, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, tidak ada semuanya ini. Sampurasun lagi. <laughs> Aduh, saya merasa terhormat, Pak Hasanuddin diundang untuk menjadi moderator moderator kang Aat Suratin. Jadi ini satu kehormatan uh, untuk saya sebagai moderator pertama kali saya jadi moderator kang Aat. Jadi ini uh, sangat menarik kang Aat. Juga di sini hadir Pak Budi Bramantio uh, seorang seniman sebetulnya. Seniman yang suka menciptakan keseharian itu menjadi estetik, itu yang hubungannya dengan alam geolog. Ngomong-ngomong uh, tentang seni budaya, jadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Profesor Hasanuddin Abidin bahwa uh, seni budaya itu adalah hubungannya dengan rasa. Nanti, Kang A Suratin akan menjelaskan akan orasi budaya di sini. Tentu saja, nanti akan berkait. Ada hubungannya karena seni dan budaya tidak mungkin, tidak ada hubungan dengan persoalan di sekitar kita yang hubungannya mungkin dengan tema ini, ya, Kang. Nasionalisme dan kerja budaya. Nah, apa itu seni? Nah, kan biasa ya, nggak jelaskan apa itu seni. <laughs> saya juga dari Google ini. <laughs> saya campur-campur ya dengan pengalaman proses kreatif seni saya. Jadi seni nanti Kang At bisa nambahin. Seniman adalah atau seni di dalamnya merujuk pada seorang yang kreatif, inovatif, mahir dalam bidang seni Orang yang kerap menciptakan karya seni seperti seni lukis, patung, musik, teater, sastra, dan lain-lain. Seniman mencipta dengan imajinasi dan keterampilannya, rasa, bakatnya berkarya seni menciptakan karya dan nilai-nilai yang rasa itu berada dalam estetika. Ah, ada rasa lagi nanti akan jelaskan terus budayawan, budaya, orang yang berkecimpung dalam kebudayaan, ahli kebudayaan. Jadi budayawan orang yang paham. Catat ya karena ini harus ada laporan nih dari. <guluh> yang paham akan nilai-nilai yang telah diwariskan nenek moyang pada masa lampau dan harus menjaga budaya, kearifan, tradisi, keragaman dan nilai-nilainya yang telah ditinggalkan oleh generasi masa kini dan masa datang. Jadi tradisi keragaman dan nilai-nilainya yang telah ditinggalkan jadi masa lampau yang masuk pada generasi masa kini dan masa datang. Jadi kang Aat Suratin ini sebetulnya tidak bisa hanya sebagai seniman. Beliau ini adalah seniman juga budayawan karena Pak Aad Suratin adalah seorang aktor teater waktu saya mahasiswa dulu sering nonton teater di rumah mentang siang kan? terus juga sutradara teater jadi bukan teater saja dia kolaborasi dengan televisi yang sangat terkenal adalah Inohong di Bojong Rangkong nah ini sutradaranya itu belum lahir, belum lahir nah. tapi terus kolaborasi dengan almarhum Hari Rusli banyak sastra seni, seni musik teater tapi beliau juga seorang budayawan, seperti juga Kang Budi, seorang budayawan. Karena faham betul tentang apa yang tadi ada nilai-nilai kearifan, tradisi, alam, sumber-sumber uh, mata air, lega, nasawah, benghar, negara tadi sudah disampaikan ya, oleh Kang Aat. Negara kita tuh kaya raya, tapi itu bisa ngelola. Na jadi terpuruk. Sepak bola kita banyak komentatornya, jago-jago ya, casisus tentang sepak bola, tapi eleh kalah sama Filipina 4-0. Kenapa begitu ya? Di Bandung banyak sekali perguruan tinggi ITB ya, beragam di sini tekaat ilmunya itu. Tidak hanya teknologi saja tapi sains, teknologi, seni ya, di sini komplit ada UNPAD, ada UPI, UPT, Universitas Padahal Ikip, ya, ada. Tapi kunaon misalnya <laughs> nu deket dari ITB ya, ngerti kan, Dari sini sejengkal ke sumber mata air tuh sikap pundung, teh jadi septic tank terpanjang di dunia. Padahal di sini ilmunya teh. Tah, karena kaatma budayawan, jadi mangga silahkan kaat guar ya, munculkan sebagai budayawan kritis sampaikan pada mahasiswa ya supaya mereka itu membumi ilmunya itu barokah dan kontekstual dengan kehidupan spirit zaman atau side guys nah kita punya waktu sampai jam jam berapa pak jam 11 <laughs> jadi moderatornya jadi pembicara ini panjang pisan. Saya mah kalau sudah dikasih ini ya mic tidak bisa dihentikan. Kenbae lah kapan lagi saya uh, jadi pembicara di sini. Soalnya ini indah sekali saudara-saudara sekalian. Ini teh arsitektur saya belum pernah nih jejerowokan di sini ya. Ini arsiteknya itu Wolf Sumaker. Oh, itu gurunya Bung Karno. Ini baru gitu ini teh. Ini dan itu yang sebelah wetan. Eh, hey, lalawora. Jadi kalian tuh harus mengambil spirit ya, spirit dari para budayawan baik itu kolonial maupun sekarang kolonial Itu yang penting ilmunya ya, ilmu Sumaker. Banyak. Jadi Isola ini terus uh, Katedral Preanger itu ciptaan Sumaker. Nah, on jadi kadinya saya tuh. Uh, sok atau hentikan saya. <laughs> Gak apa-apa lah, karena, karena, ini kan hari terakhir ya Pak ya. Terakhir nih, terakhir ya, perkuliahan. Jadi sekarang, mari kita sambut Kang Aat Suratin. Maaf, ma ma. ma. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, kenapa harus sampurasun? Nanti ada ceritanya. Pertama-tama, saya ingin sampaikan uh, terima kasih ya. Saya merasa mendapat kehormatan diundang dalam forum yang luar biasa bagi saya, menggetarkan sekali gitu di tempat yang katakan Tisna ini, tempat sangat bersejarah. Auranya lain lah. Dulu saya waktu remaja sering betul main di sini nonton Rendra di sini gitu ya. Main bersama Hari di sini dan sebagainya gitu. Jadi terima kasih juga Pak Profesor Hasanuddin, Pak Budi Brahmantio, Ibu Anis Susiani ini pandu saya sejak kecil. Sampai sekarang Ibu Anis gitu. Uh, mau hadir dan terima kasih untuk Kang Tisna gitu. Tadi malam saya di SMS sama Kang Tisna. Kang, besok Abdi nggak Akang. Oh, saya bahagia banget gitu karena Tisna ya main sama-sama gitu ya. Tapi Kang Tisna beliau ini dokter Tisna Sanjaya, dosen pernah menjadi dosen terbaik ITB-nya tahun berapa tuh? Dosen seni rupa, kabayan nyintrek kalau yang nggak tahu itu Kang Tisna. Seorang yang usianya terpaut sekitar lima tahun dengan saya, tapi saya kagumi beliau sejak dulu. Karena sebelum menjadi namanya besar sih sekarang yang saya selalu teringat yang itu Kang Tisna tuh buat bikin sanggar Kang Budi. Sanggar kan dulu seniman bikin sanggar ya. Sanggar kerja keras gitu. Jadi sudah memang dari dulunya juga kerja gitu ya, kerja 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 gitu kata Pak Jokowi mah. Kerja 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 aja, gitu. kerja keras dan pameran lukisannya di trotoar jalan misalnya itu memang itu benar tahun 80-an gitu ya, 80 sekian gitu. Nah saya berlomba dengan waktu banyak hal ingin saya sampaikan pasti gitu tapi mudah-mudahan waktunya memadai dan mudah-mudahan pertemuan kita yang eh, saya merasa mendapat kehormatan ini menjadi manfaat nantinya gitu. Saya mengambil judul ketika Ibu Anies menanyakan abah topiknya apa segera saja terlontar nasionalisme dan kerja budaya gitu. Kenapa hal topik ini yang yang saya ingin sampaikan karena gini. Kenapa nasionalisme? Pasti ngomong gini, hari gini masih ngomong soal nasionalisme gitu, boyak amat gitu, pasti itu. Padahal enggak, saya ingin menjawab itu. Kemudian kenapa kerja budaya? Kerja budaya adalah sesuatu hal yang sudah kita punya sejak dulu, tapi sekarang kita lupakan. Sehingga kita sekarang awut-awutan seperti begini, dalam tanda petik ya awut-awutan. Saya akan menyampaikan beberapa catatan, tidak ureanya pan, tidak panjang-panjang, jadi, jadi ini catatan skematik saja, melalui powerpoint dan tidak banyak gambarnya. Jadi kutipan, kata-kata dan seterusnya. Kenapa tidak kan biasanya presentasi pakai gambar gitu ya, gambar macam-macam gitu. Ini tidak bergambar, kadang-kadang tulisan saja, kata-kata, tapi ada gambarnya beberapa gitu. Supaya gambarnya kemudian ada pada benak saudara-saudara semua. Ya. Jadi lengkapi nanti catatan saya dengan gambar pada pikiran saudara-saudara. Saya akan mulai ini. Saya akan mulai dengan catatan ini mahasiswa karena saya sudah persiapkan untuk bicara di depan mahasiswa jadi kita klarifikasi dulu nih siapa saya saya tadi sampaikan oleh Kang Tisna oleh Profesor Sanudin seorang lulusan SMA Negeri 3 Bandung tahun 1972 jadi berapa tahun lalu tuh jangan-jangan saudara-saudara masih menjadi konsep Tuhan di surga ya waktu tahun 72 saya lulus SMA setelah itu kemudian orang-orang dulu 90% SMA 3 itu masuk ITB oleh karena itu saya banyak teman di ITB angkatannya angkatan ada yang sudah meninggal segala macam sekarang Profesor Arif Radio misalnya itu sudah meninggal dan sebagainya saya kemudian tidak bersekolah karena memang sengaja tidak ingin sekolah gitu nanti dongengnya panjang lah main ke sana sini dan seterusnya gitu sehingga saya kalau ditanya lulusan mana lulusan SMA pekerjaan apa pekerjaannya nggak jelas sebetulnya gitu karena saya belum pernah punya kantor Anis tahu betul tentang saya gitu sehingga kalau ditanya jadi kalau mengidentifikasi diri sendiri siapa saudara nanya ke saya gitu, saya bilang saya kunyuk, tau kunyuk gak? Kunyuk itu monyet lah dalam tanda petik gitu. Jadi saya kunyuk, monyet kalau kalau dalam bahasa Sunda kunyuk itu monyet monyet ting sebetulnya. <laughs> Hanya untuk menyampaikan begini sebetulnya. Kalau dalam kuliah umum beberapa, Kang Ipong, selamat datang. Kalau dalam kuliah umum beberapa waktu yang lalu yang datang ke sini orang-orang yang jelas institusinya, jelas sekolahnya, jelas gelarnya, jelas pekerjaannya, jelas yang disampaikannya, yang disampaikannya adalah knowledge, ilmu pengetahuan gitu ya. Nah yang saya akan sampaikan sebenarnya informasi. Apa kelebihan kunyuk? Kunyuk itu karena tegagalancangan ya, tukang main ke sana sini jadi banyak yang dilihat sebetulnya. Jadi banyak yang diinformasikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan menjadi ilmu di tangan orang-orang pandai seperti saudara-saudara. Saya ingin klarifikasi posisi itu. Saya kunyuk, saudara-saudara adalah mahasiswa. Mahasiswa, apa batasan mahasiswa sebetulnya? Saya kutip dari ingatan saja. Ini pernah disampaikan oleh entah siapa saya lupa lagi entah dituliskan entah, dis, apa, entah dituliskan atau entah dikatakan di dalam seminar atau apa gitu. Tapi dikatakan bahwa mahasiswa ialah selapis tipis populasi yang beruntung terpilih untuk menikmati atau duduk pada bangku perguruan tinggi. Jadi mahasiswa itu selapis tipis saja populasi. Jadi terjemahannya dalam kata-kata saya adalah mahasiswa itu adalah orang-orang yang terpilih. terpilih. Jadi saudara-saudara ini orang-orang yang terpilih. Saudara-saudara tanyakan ya pada pada uh, institusi ITB gitu, ketika saudara-saudara duduk di bangku kuliah ITB gitu, masuk dengan cara apapun saudara masuk di situ, sebetulnya saudara-saudara menyisihkan lebih dari 9000 orang yang menginginkan bangku saudara-saudara. Bagaimana tidak disebut terpilih saudara-saudara kalau begitu? Jadi kalau kita bicara lebih filosofis sebetulnya, saudara-saudara duduk di bangku ITB menyandang amanah untuk 9.000 orang yang menginginkan bangku itu. Terpilih itu namanya. Jadi saya ingin memperhadapkan diri saya di forum ini dengan mahasiswa dalam batasan itu. Nanti panjang lebar. Kenapa kemudian tadi Profesor Hasanuddin mengatakan mahasiswa harus punya akal sehat misalnya gitu. Karena keterpilihannya itu. Memberikan martabat kepada keterpilihan itu dengan menggunakan akal sehatnya. Karena banyak mahasiswa yang sekarang tidak menggunakan akal sehatnya. Contohnya apa? Tawuran. Tawuran itu adalah mahasiswa yang kehilangan akal sehatnya. Apalagi kalau tawuran, hajar temennya, rusak kampusnya. Sama dengan rusak rumah sendiri. Banyak di mana-mana, gitu. Itu sebetulnya mengkhianati amanah sebagai mahasiswa. Itu. Ya. Jadi saya berhadapan dengan mahasiswa yang dalam pikiran saya adalah orang-orang yang terpilih seperti itu. Nasionalisme. Topik saya pertama nasionalisme nanti kerja budaya, rangkaiannya seperti apa. Nasionalisme, banyak batasan tentang nasionalisme. Seperti di eh, Kang Tisna katakan, banyak batasan tentang seni gitu. Misalnya salah satunya ini. Salah satu batasan nasionalisme menurut Anderson adalah kekuatan dan kontinuitas dari sentimen dan identitas nasional dengan mementingkan nation. Oleh karena itu perilaku yang dicirikan nasionalisme hendaklah berangkat dan mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nation itu sendiri. Waduh, nah, itulah. Hari gini masih bicara nasionalisme dengan batasan seperti itu. Jadi, sebetulnya saya ingin mengajak Anda masuk ke dalam nasionalisme yang kita bumikan, batasannya kita perjelas, supaya semua orang bisa masuk ke dalam batasan itu, supaya orang bisa melaksanakan nasionalisme itu. Ini nasionalisme versi kunyuk. Saya ingin mengajak saudara-saudara masuk ke dalam batasan ini, nasionalisme ialah ekspresi cinta kita kepada tanah air. Itu saja cukup sebetulnya. Jadi memang nasionalisme itu ekspresi dari cinta kita. Apa itu ekspresi? Ekspresi itu pernyataan, ungkapan, luapan, cetusan. Jadi sesuai dengan kompetensi kita. Itu nasionalisme. Jadi nasionalisme itu enggak hal yang boyak sebetulnya. Yang harus kita uji setiap saat, harus kita tumbuhkan setiap saat. Nasionalisme itu ekspresi cinta kita kepada tanah air gitu. Nah, anjurannya, anjuran saya di ruangan ini, kita bisa mencintai dengan penuh kesadaran atau mendalam gitu ya. Kita mencintai apapun jika kita mengenal yang kita cintai secara paripurna, pasti hafal lah. Kalau mahasiswa naksir mahasiswi gitu, semakin tahu seluk-beluk mahasiswi itu, cintanya akan semakin mendalam. Cinta saya pada istri saya semakin mendalam ketika saya tahu betul istri saya secara paripurna. Jadi kalau nasionalisme proyeksi cintanya kepada tanah air, semakin kita mengenal tanah air kita secara paripurna gitu, secara mendalam, nasionalisme kita akan tumbuh. Jadi semudah itu sesungguhnya. Ekspresinya apa? Sesuai dengan kompetisi kita. Masing-masing ekspresinya berbeda-beda. Tapi nanti ada bisa ekspresikan secara kolektif dan seterusnya. Jadi kita ingin masuk ke dalam batasan nasionalisme yang itu. Nasionalisme yang siapapun juga di ruangan ini, jangan juga di ruangan luar sana gitu ya. Siapapun dia yang namanya manusia bisa mengekspresikan itu, jadi bisa melaksanakan nasionalisme itu. Nasionalisme sekarang jangan dibayangkan harus heroik seperti dulu, misalnya seperti Gatot Kaca kan heroik banget ya. Masih hafal Gatot Kaca nggak dari dunia pewayangan gitu? Gatot Kaca itu kan seorang yang sakti mandraguna luar biasa gitu, nggak pernah kalah, nggak bisa nggak bisa mati dengan senjata apapun kecuali dengan senjata kontak milik pamannya sendiri Adipati Karna itu. Tapi dia ada di pihak yang berlawanan waktu Mahabharata Gatot Kaca di Pandawa karena di Astina gitu ya ketika terjadi perang Kurusetra Amarta pasti kalah gitu ya Pandawa pasti kalah kalau senjata konta ini digunakan kemudian Gatot Kaca itu yang tidak pernah bisa mati oleh senjata apapun dia mengorbankan dirinya sacrifice gitu menerima senjata kontak itu untuk kemenangan tanah airnya. Kan heroik banget. Jadi karena senjata kontak itu hanya bisa dipakai sekali, satu kali, gitu, maka atau Muhammad Toha pernah dengar Muhammad Toha ada jalan Muhammad Toha sana Muhammad Toha kemudian jadi pahlawan heroik banget karena dia masuk ke gudang Mesiu dan meledakkan Mesiu Belanda dengan dirinya gitu masuk ke gudang mesiu, meledakan mesiu, semacam membunuh diri gitu tapi masuknya ke gudang mesiu Belanda dan sebagainya heroik. Kemudian orang mengatakan bahwa nasionalisme tinggi karena heroik, tidak seperti itu sekarang. Karena apa? Karena kalau dulu nasionalisme atau heroisme itu untuk tugas-tugas yang khusus. Apa tugas khusus sekarang? Jadi sebetulnya tugas-tugas yang umum gitu ya bisa juga mengekspresikan nasionalisme kita dengan batasan seperti itu. Nah, nasionalisme harus terus dipupuk, ajakan saya. Nasionalisme harus terus dipupuk agar tumbuh subur dan berkembang. Sebabnya apa? Sebab bangsa kita hari ini tengah disungkup berbagai ironi. Ini saya kira catatan penting. Karena kita akan berbicara, kenapa saya ingin memulai dari ironi? Kenapa harus memulai dari ironi ya gitu ya? Karena memang inilah yang kita hadapi yang tadi disampaikan oleh Kang Tisna. Misalnya ini, apa itu ironi? Ironi itu keniscayaan tidak menjadi kenyataan. Itu ironi. Ironi gini, anak pintar, sekolah di ITB, lulus, dan sebagainya, harusnya jadi ini. Tahunya jadi itu, gitu. Ya, keniscayaan orang pintar itu jadi AA, padahal kemudian pada kehidupan dia jadi B, gitu. Contohnya apa? Ini misalnya. Ironi itu gini, misalnya. Coba kita inventarisasi masalah bangsa ini dalam berbagai dimensi, ribuan jumlahnya pasti banyak-banyak jumlahnya. Tapi kemudian bisa dirumuskan jawabannya. Kenapa bisa dirumuskan jawabannya? Karena ada ahlinya. Ya, karena ada ahlinya. Kemudian kenapa ada ahlinya? Karena ada institusinya. ITB melahirkan banyak ahli. Ahli apa? Ahli segala macam. Unpad, Unpar, Unpas dan sebagainya melahirkan banyak ahli berbagai macam. Jadi masalahnya bisa dirumuskan karena banyak ahlinya, karena ada institusinya dan ada biayanya. Tapi kemudian ironi itu tetap saja masih ada, semua hal itu tidak mewujud dalam kehidupan kita. Atau rinciannya inilah, kurang lebih gitu beberapa ya. Misalnya gini, banyak ahli transportasi namun lalu lintas kota tetap macet. Itu ironi sebetulnya. Atau banyak ahli lingkungan, di sini ada teknik lingkungan di ITB ada ya. Di UNPAS ada, di UNPAD ada lembaga ekologi, bahkan lembaga ekologi itu yang mengurus lingkungan satu-satunya lembaga di dunia, lembaga ekologi di Unpar ada hukum lingkungan dan seterusnya. Tapi lingkungan kita terus saja turun kualitasnya. Itu ya. Itu ironi namanya. Atau banyak ahli tata kota. Meskipun demikian, pembangunan fisik di kota cenderung ugal-ugalan tidak menampakkan adanya penataan kota sebagai ruang budaya atau cermin peradaban. Wah, dan sebagainya semrawut kota itu. Kemudian banyak nian orang soleh, walaupun begitu korupsi tak juga berkurang gitu ya. Kan setiap musim haji kuota Indonesia itu terbanyak gitu tapi pulang sini haji bertambah terus terus sekarang jangan jangan sudah mencapai ratusan juta juga nih haji kita gitu ya tapi korupsi tetap aja nomor satu gitu kan itu ironi juga sebetulnya harusnya semakin soleh atau banyak pengamat pelatih talenta sepak bola yang bagus seperti yang disampaikan Kang Risa tadi akan tetapi sepak bola kita kalah melulu kecuali Persib kecuali Persib kemarin menang. Gitu hidup persib gitu ya mau Bandung teh. Gitu. Nah itu ironi. Jadi ironi ironinya bisa diperpanjang oleh saudara-saudara gitu. Kasep Benghar pinter lulusan ITB tapi tekenging kabogoh wae jomblo gitu. Itu ironi juga sebetulnya gitu. dan, dan lain kayak kayak gitulah. Banyak banyak betul ironi menyungkup kita di mana-mana. Kenapa? Ini kata Kang Tisna katanya gini ya. Penyebab keadaan yang ironis tersebut kata orang tua kita kata Kang Tisna sering sampaikan ini lantaran ilmu ternyambung jeng kehirupan gitu. ini catatan pentingnya ini tantangan kita itu bahasa Sunda dari kearifan lokal itu bahasa Indonesia sebab ilmu pengetahuan tidak mengejawantah dalam laku budaya kita jadi ilmu di mana kehidupan di mana gitu jadi ilmu kita tuh wah luar biasa di langit gitu ya tapi tidak pernah turun ke bumi sehingga di bumi mah awet-awetan saja terus itu ironi. Nah, mengapa, kenapa itu sebetulnya ya? Agar ilmu, jadi supaya menyatu itu gimana sebetulnya? Agar ilmu pengetahuan mengejawantah pada laku budaya kita atau mewujud pada kehidupan, maka manusia sebagai pelaku budaya, ini catatan saya ya, kuat saya nih, manusia sebagai pelaku budaya harus melaksanakan tugas kekhalifahannya melalui kerja akal yang menyatu dengan kerja rasa. Ini yang disampaikan oleh Profesor Sadudin tadi. Kerja akal di ITB itu nggak usah diragukan lagi. Ilmuwan-ilmuwan ITB itu sudah kelas dunia. Pendapat-pendapat para profesor di ITB itu diacu oleh dunia. Kerja akal itu nggak masalah. Tanggal 28 Oktober saya bicara di Formain namanya. Formain itu forum Indonesia muda. Jadi forum peneliti Indonesia muda. 200 dokter muda-muda pinter dari seluruh universitas perguruan tinggi di Indonesia dari Syiah Kuala sampai ke Uncen gitu. Presentasinya luar biasa, nanoteknologi, rekayasa genetik dan sebagainya, dahsyat hasilnya ada gitu. Jadi kerja akal itu nggak usah khawatir kita. Tapi ketika melihat kenyataan, melihat Iran Iran tadi gitu ya, ternyata apa? Tidak gulangkep, kalau kata bahasa Sunda itu gulangkep. Tidak bersatu, tidak tidak apa? E, dengan kerja rasanya, dengan kerja hati, dengan kerja nurani seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Sanudin. Itu tugas kita sebetulnya. Bagaimana menyambungkan itu? Menyambungkan itu dengan kerja akal yang menyambung, yang tersambung, yang gulangkep, yang menyatu dengan uh, kerja rasa. Jadi saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Otto Marwoto dengan demikian. gitu. Jadi problem bangsa kita ini bukan masalah. Jadi gini katanya, dia sebelum meninggal Profesor Otto Marwoto, Profesor, ahli lingkungan yang uh, diacu masyarakat dunia, pendapat-pendapatnya mengatakan begini, ah, ini bukan masalah teknis, ini perkara teknis. Ini bukan tentang alat, sarana, keahlian, ini ihwal manusianya. Gitu. Jadi kerja akal dan kerja rasa itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hanya oleh manusia, gitu. jadi perkara manusianya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita masuk mengenal Indonesia, karena nasionalisme itu ekspresi cinta kita pada tanah air. Tadi premis kita adalah mencintai akan mendalam cinta kita kalau kita mengenal yang kita cintai. Saya ingin bicara sedikit saja mengenali Indonesia, gitu. Indonesia dengan segala seluk beluknya. Jadi melihat Indonesia dari perspektif kebudayaan supaya paripurna, gitu. Jadi mengenal Indonesia dari pandangan yang holistik. Mengenal Indonesia mesti diawali dengan mengenali ekosistemnya. Jadi ini, contohnya gini nih. Ini rumah Indonesia. Saya sebut rumah Indonesia, petanya peta Indonesia gitu ya. Tapi kemudian ini rumah Indonesia itu kesatuan wilayah administratif yang ditentukan oleh manusia gitu. Ini terdiri dari 34 provinsi. Sejak dari Aceh sampai ke Papua sana gitu. Himpunan wilayah administratif gitu. 34 provinsi itulah wilayah administratif, itulah rumah Indonesia. Kalau dari perspektif kebudayaan, kalau kita ingin mengenal lebih paripurna, kita harus melihatnya dengan sebagai rumah nusantara. Rumah nusantara itu saya pinjam sebagai padanan untuk Indonesia gitu, untuk membuat membuatnya menjadi uh, berbeda kita memandang Indonesia. Rumah nusantara itu apa? Rumah nusantara itu ialah himpunan wilayah budaya yang digubah oleh Tuhan yang Maha Indah sebagai puzzle yang asri. Gambarnya warnanya banyak sekali. Jadi dialah Jadi kalau 34 himpunan wilayah administratif itu provinsi yang di dalamnya kemudian ada kabupaten, kota dan seterusnya. Tapi secara dari perspektif kebudayaan, dia adalah himpunan wilayah budaya. Wilayah budaya Aceh, Sunda, Batak, Jawa, Bali dan sebagainya. Himpunan wilayah yang kemudian kita sebut etnisitas itu. Itu ya macam-macam. Apa bedanya? Bedanya begini. Timor Timur dulu Indonesia secara administratif. Sekarang secara administrasi sudah lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste. Jadi secara administratif bukan kita lagi, bukan Indonesia lagi. Tapi kalau secara budaya, persepsi budaya dia masih menjadi bagian dari Nusantara. Kenapa? Masih nempel di situ. Dia kan masih berhampiran dengan Nusantara, -Nusantara Timur, masih saling mempengaruhi orang-orangnya. Seperti halnya Papua dengan Papua Nugini misalnya itu kan masih berhampiran. Ini puzzle yang digubah Tuhan gitu. Kalau kita cabut hak apa kita untuk mencabut itu? Secara administratif boleh kita hapus itu dari wilayah administratif Indonesia, tapi dari perspektif budaya tidak bisa. Kualat banget itu nyabutnya gitu. Kata Tuhan, eh lancang banget kamu. Saya ciptakan itu bukan tanpa maksud gitu. Jadi dari perspektif kebudayaan sebetulnya isyaratnya adalah persaudaraan karena saling melengkapi. Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste pasti saling melengkapi. Wilayah budaya itu berhampiran, beririsan, bahkan gitu ya. Kemudian saling mempengaruhi. Itu, kalau kita melihat Indonesia dengan perspektif seperti itu, nanti kedepannya kita bisa menjawab berbagai hal: mengapa kemudian kita berbeda-beda, mengapa kemudian kita beragam, mengapa kemudian di bawah Garuda Pancasila itu ada bineka tunggal ika gitu. Ini penjelasannya gini. Menyambung penjelasan itu, karena kita terdiri dari berbagai ragam budaya itu, ya, dari beragam etnisitas, maka kita harus merevitalisasi persepsi kita tentang etnisitas. Saya ingin menawarkan eh, batasan etnisitas yang sekarang ini saya tuliskan catatannya. Gini: etnisitas atau suku bangsa tidak lagi dikategorikan semata-mata berdasarkan genetika atau warisan darah warganya, karena keberagaman etnik kita melahirkan generasi hibrida hasil perkawinan campuran. Maka warga suku bangsa nusantara ialah manusia Indonesia, siapapun dia, apapun genetika atau warisan darahnya yang hidup berinteraksi sosial atau menjadi bagian dari ekosistem dan nak mengakomodasi nilai-nilai budaya suku bangsa nusantara. Agak rumit kalau tidak dibaca pelan-pelan gitu. Penjelasannya sederhana begini. Generasi hibrida sekarang itu gini maksudnya. Saya orang Sunda karena ayah saya Sunda, ibu saya Sunda, misalnya gitu. Tapi ternyata setelah diteliti dan sebagainya saya bertanya, ada Jawanya sedikit karena kakek saya itu ayahnya Jawa, ibunya Sunda. Anak saya ada Jawanya sedikit. Anak saya kawin dengan orang Padang. Orang Padang ini ternyata ibunya Padang, ayahnya Bugis. Jadi kemudian cucu saya itu pasti ada Sunda, Jawa, Padang, Bugis gitu. Kalau cucu saya kawin dengan orang Batak gitu ya. Orang Batak itu ternyata ayahnya Batak, ibunya Bali kan makin seru. Bali, Padang, oh, banyak banget. Itu generasi hibrida. Jadi nggak bisa lagi. Kenapa ka, kamu orang mana? Orang Sunda. Kenapa getih aing sih ya Sunda? Nggak lagi bisa begitu. Kenapa kamu Padang? Darah gua bah. Wah gitu nggak bisa lagi. Generasi hibrida. Jadi apa etnisitas itu? Karena kita harus pertahankan. Karena itu bagian dari bineka tunggal ika. Maka saya menawarkan premis ini. Siapapun dia yang hidup dalam ekosistem Sunda, orang Sunda lah dia kalau dia mengakomodasi nilai-nilai kesundaan. Gitu. Nanti kita bicara ekosistem bisa menjelaskan lebih lebih rinci lagi. Jadi saya punya contoh uh, punya contoh yang paripurna ya tentang etnisitas itu, tapi sudah almarhum sekarang Hari Rusli almarhum kenal namanya mungkin ya Hari Rusli pemusik bengal itu gitu. Ayahnya Jawa, ibunya Padang. Tapi karena dia lahir di tanah Sunda, mengakomodasi nilai-nilai kesundaan besarnya di Sunda, nggak pernah kemana-mana, ekspresi seninya Sunda sekali, ekspresi laku budayanya Sunda sekali, rengkuh nanti rengkuh Sunda, pisang bud hari Rusuh itu Badungnya luar biasa. Tapi kalau ketemu orang tua, rengkuh, salaman dengan anak muda saja, rengkuh, rengkuh itu apa? Sikap batin yang rendah hati gitu, Sunda banget gitu, dia mengakomodasi. Jadi. Kalau Anda gitu ya orang Batak secara genetik tinggal di Sunda mau bebatakan terus kesepian Anda gitu. Harus mengakomodasi nilai-nilai Sundaan. Kalau saya tinggal di Papua, susundaan aja gitu kesepian banget seperti hidup di kuburan sendiri aja gitu. Seperti turis terus-terusan. Enggak, saya harus melebur mengakomodasi nilai-nilai kepapuaan. Maka saya secara budaya saya sebetulnya adalah orang Papua. Secara genetik saya orang Sunda yang ada Jawanya sedikit itu gitu. Jadi nggak ada lagi di Kotomi misalnya anda itu Jawa Padang dan sebagainya nggak lihat ekosistemnya anda hidup di mana itulah sebetulnya yang harus diakomodasi orang Cina gitu ya hidup di Sunda Tan Seng itu kan Cina Cina pisan gitu ya Kang Budi ya tapi ekspresinya Sunda sekali sampai ke anak-anaknya Sunda gitu karena apa karena dia hidup di sini lahir di sini mengakomodasi nilai-nilai Kesundaan gitu barulah kita bisa menatap Indonesia dengan uh, tidak primordialisme itu tidak 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 negatif konotasinya tapi justru saling melengkapi melengkapi kebinekaan Indonesia. Nah, saya topik saya ini sebetulnya. Saya ingin bicara tentang ekosistem yang melahirkan kebudayaan, kebudayaan kemudian membangun peradaban. Ini tugas kita semua, tugas kekhalifahan kita itu. Ekosistem itu membuat kita sadar diri nanti. Sadar diri ya. Terus kebudayaan itu membuat kita sadar lingkungan kan sekarang sebetulnya sadar lingkungan sadar lingkungan di jargon itu didengungkan di mana-mana. Kemudian peradaban itu yang membuat kita sadar tujuannya. Jadi premis saya adalah gini, ekosistem melahirkan kebudayaan. Perhatikan nih, ekosistem melahirkan kebudayaan, kebudayaan membangun peradaban. Jadi kebudayaan itu dilahirkan, tapi peradaban itu dibangun. Mari kita lihat. Nah ini sadar diri ya, Sadar diri itu apa? Sadar diri itu memahami tugas dan fungsi aku, saya, itu sebagai makhluk. Itu sadar diri itu. Saya ingin bicara tentang ekosistem. Saya akan cepat ya. Jadi tolong perhatikan. Karena ini panjang, itu harusnya beberapa semester, tapi cepat saja ini. Kita hidup dalam suatu ekosistem. Apa ekosistem? Ekosistem ialah pola hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya. Jadi ekosistem ialah pola hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya, bukan antara manusia dengan lingkungannya, tapi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi pola hubungan segitiga manusia dengan manusia lainnya dengan lingkungannya, dengan Gusti Allah, pastilah yang namakan. Karena ada yang mengatakan teori gini antara manusia, alam dan Tuhan, eh, Tuhan pasti gitu. Yang paling penting dalam aspek ekosistem itu adalah hubungan antar manusia, manusia dengan manusia lainnya dengan lingkungannya. Jadi saya anda lingkungan. Gitu ya. Hubungan segitiga itu. Nanti ekosistem itu akan menampakkan sebab akibat dari hubungan antara manusia yang juga berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Gambar ini mungkin bisa menjelaskan sedikit gitu. Manusia berubah, lingkungan hidup pun berubah, maka ekosistem juga berubah. Misalnya gini, MM ini manusia dulu gitu, lingkungannya pohon dan sebagainya. Mungkin ini berapa ratus tahun yang lalu gitu. Tapi peradaban dibangun, terus kebudayaan berjalan, peradaban dibangun, manusia kemudian kesibukannya, kantor menjadi dosen, dan seterusnya, seterusnya, kota pun, pok, hutan pun menjadi kota, dan sebagainya, jadi berubah, terus gitu ya, berubah, ekosistem. Nah, itu kenapa ini lahirnya, lahirnya dari itu, lahirnya dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya, prinsip ini yang harus penting itu, nah. Saya mulai masuk ke dalam topik kearifan lokal sebetulnya ini yang kita lupakan. Sebab ini eh, menjelaskan kesadaran kita sebagai makhluk itu dalam konteks ini. Dalam ekosistem semua makhluk yang diciptakan Tuhan adalah subjek dengan kategorisasi peran. Jadi saya subjek, Anda subjek, makhluk ya. Tapi tumbuh-tumbuhan juga subjek, binatang juga subjek lingkungan itu eh, ini termasuk di situ ada air, udara dan seterusnya. Ya. Dalam dalam kearifan lokal Sunda dikatakan begini, tumbuhan atau tutubuhan katanya gitu ya adalah makhluk anu cicing, makhluk yang diam. Pohon itu tumbuh gitu ya. Gitu tumbuh kata Kang Tisna, pohon tidak tumbuh tergesa-gesa tumbuh gitu dan enggak kemana mana diam di situ. Kita akan kaget kalau lihat pohon jalan-jalan. Lihat -jalan. pohon itu tumbuh. Orang tua kita percaya pohon itu punya ruh karena dia tumbuh. Pertama, sehingga makhluk disebutnya makhluk cacing. Lalu sasatoan, hewan, makhluk anuulin, makhluk yang bermain. Jadi makhluk makhluk sasatoan, makhluk hewan, hewan itu bermain kemana-mana gitu. Kata orang tua kita, kalau hewan diam sakit dia. Hewan lagi sakit pasti diam gitu. Kita punya kucing, kucing itu kalau diam aja sakit tuh. Tapi kalau enggak kan naturnya main, makhluk juga. Lalu apa manusia? Manusia adalah makhluk anu mimpin katanya, makhluk yang menjadi pemimpin. Ini sesuai dengan kepercayaan kita bahwa manusia memang dilahirkan sebagai khalifah. Jadi pembagian peran sebagai subjek dalam ekosistem itu seperti itu. Ini makhluk, ini makhluk, tapi yang memimpinnya adalah manusia. Jadi manusia yang mengendalikan perubahan itu. Pesannya sesederhana itu. Jadi manusia yang mengendalikan perubahan itu. Nah sekarang, kalau kalau kemudian terjadi keguncangan ekosistem sekarang seperti ini, manusia sebagai khalifah yang mengendalikan perubahan itu tidak amanah sebetulnya. Nanti ingin, ingin saya bicara itu sebetulnya. Ya. Jadi manusia sebagai khalifah adalah subjek yang mengendalikan perubahan kita udah tahu semua ini penegasan sajalah saya mengingatkan pada diri saya saudara-saudara mudah-mudahan e, mengingat ini semua nah tugas utama khalifah iya pak ialah menjaga kesetimbangan ekosistem dengan hati-hati saya beri di bawah catatan bukan melestarikan lingkungan karena gini yang harus kita jaga itu kesetimbangan ekosistem jadi hubungan subjek-subjeknya itu harus dijaga kesetimbangannya karena kan berjalan berubah terus ekosistem tapi harus jaga kesetimbangannya terus-terusan gitu agak berbahaya dalam tanda petik karena terjadi jadi ini nggak usah ekspos jauh-jauh lah hanya untuk di ruangan ini agak berbahaya sebetulnya kalau kita mengatakan begini lestarikan lingkungan anda gitu tan kalau tanpa penjelasan karena apa karena lingkungan ya coba coba anda buka kamus tesaurus gitu atau kamus besar bahasa Indonesia buka kata leman kata itu apa ehm, lestari lestari itu abadi baka langgeng fana itu apa e, padanan katanya jadi kalau diterapkan kepada lingkungan itu sebetulnya bertentangan dengan hukum alam jadi lingkungan tidak boleh abadi yang abadi itu apa cinta boleh abadi persaudaraan boleh abadi pertemanan boleh abadi tapi lingkungan tidak boleh abadi karena apa sunatullahnya ketentuannya yang muda tumbuh gitu ya kemudian yang tua mati, yang tua mati, yang tua tumbuh terus saja berubah gitu. Yang harus kita jaga itu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu apa? Kestimbangan ekosistem apa? Hubungan subjek-subjeknya itu. Nanti kita kita jelaskan setelah ini. Jadi itu yang paling penting. Jadi sekarang lestarikan lingkungan. Jadi kalau kita berdua bersua dengan kata-kata lestarikan lingkungan, sesungguhnya yang dimaksud adalah apa? Menjaga kestimbangan ekosistemnya gitu. Bukan abadi yang harus begitu saja. Kan diabadikan mah ya itulah surah. Kalau mayat diabadikan di balsem misalnya gitu. Kan lingkungan nggak bisa mayat di balsem semuanya gitu supaya gitu aja terus. Nggak, akan bisa mengharapkan pohon terus atau mengharapkan orang tua kita terus hidup sampai kiamat gitu kan juga nggak bisa jadi apa menjaga kesetimbangan ekosistem itu menjaga kesetimbangan ekosistem itu ya pola hubungan timbal balik antar subjeknya harus dijaga jadi hubungan timbal baliknya harus subjek-subjek, bukan subjek objek. Karena sekarang yang terjadi adalah hubungan subjek objek. Gini, manusia merasa dirinya bahwa sebagai satu-satunya subjek sehingga lingkungan atau makhluk lain yang bukan manusia adalah objek. Yang lebih bahaya lagi apa? Dan ini terjadi. Saya sebagai manusia adalah subjek, orang lain sebagai manusia juga objek. Banyak yang memperlakukan orang lain sebagai objek gitu manusia juga. Nah, hubungan yang bukan subjek-subjek itu, pola interaksinya bukan eksploratif tapi eksploitatif. Ini yang menyebabkan keguncangan ekosistem. Kerusakan alam itu disebabkan antara lain oleh itu. Jadi kalau hubungan subjek-subjek, hubungannya itu eksploratif. Saling mengeksplorasi kelebihan-kelebihannya untuk kemanfaatan gitu. Tapi kalau hubungan subjek objek cenderung untuk eksploitatif, mengeksploitasi. Hutan ini kan kayunya penting nih untuk kehidupan, babat aja habis. Misalnya kayak gitu. Padahal untuk menumbuhkan hutan itu hitungannya ratusan tahun. Menebangnya cukup jam-jaman saja, beberapa jam gitu, pohon besar bisa tumbang. Tapi semacam itulah. Ya. Nah, jadi kemudian ekosistem itu kalau menjaga kestimbangannya gambar ini harus dibubuhi di tengahnya keterangan hubungan timbal balik yang setimbang setara berasas harmoni. Itulah sunatullah. Ketentuan Tuhan itu asasnya harmoni. Jadi kesetimbangan ekosistem itu bicara soal harmoni sebetulnya. Ya. Nah tugas orang tua kita kemudian mudah saja menyebutkannya begini. Tugas khalifah yang amanah, khalifah itu kita semua. Jadi tugas kita sebagai manusia, siapapun kita, ialah menyiapkan ruang kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang, anak cucu kita, tugasnya sederhana itu. Jadi gini, saya ingin menyebut, eh, saya ingin klarifikasi tentang dosa-dosa saya sebagai khalifah yang tidak amanah. Ketika saya remaja belum nikah gitu ya, Bandung ini asiknya luar biasa, udaranya bersih ya, Prof, udaranya bersih, sungainya jernih, Cikapundung itu kita main perahu karet tuh, latihan di Cikapundung, airnya jernih. Udara segar, tidak macet dan sebagainya gitulah di mana mana gitu, indah luar biasa Bandung itu, Kang Tisna juga mengalami itu waktu kecil. Tapi sekarang ketika saya punya anak, ruang kehidupan ini semerawut kayak sekarang gitu. Kan saya nggak amanah berarti, tidak menyiapkan ruang kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak saya. Kalau kemudian hal ini menular, anak saya membuat begitu pada cucu saya kerusakannya dua kali lipat. Jadi kalau sekarang kestimbangan ekosistem terguncang, segera harus dikembalikan lagi supaya apa? mencari lagi kestima ekosistem baru dan itu ruang kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu kita sesederhana itu sesungguhnya nah ilmu pengetahuan kita tuh untuk itu sebetulnya ilmu pengetahuan kita itu untuk menjaga kesetimbangan ekosistem itu untuk menala lagi hubungan-hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya supaya mendapatkan equilibrium itu gitu ya kesetimbangan itu kesetimbangan baru karena kan nggak bisa kita kita harus kembali ke Bandung seperti dulu nggak bisa kita mendatangkan kabut aja upayanya bertahun-tahun pasti mendatangkan kabut ke Kota Bandung. Nanti banyak contohnya. Nah, jadi sekarang saya ingin menyinggung beberapa hal tentang kearifan lokal karena tadi Kang Tisna bicara tentang kearifan lokal, Prof Hasanuddin bicara tentang kearifan lokal, Kang Budi Brahmantio juga sering menulis tentang kearifan lokal. Apa kearifan lokal? Kearifan lokal itu sebetulnya inilah kerja akal dan kerja rasa yang sudah menjadi satu itu, ya. Contohnya gini. Orang-orang tua kita dulu jelas belum ada SD aja belum ada apalagi ITB tapi mereka sudah mengatakan banyak hal menginformasikan tentang ilmu pengetahuan misalnya gini saya ingin bicara satu tentang kunang-kunang gitu kapan terakhir anda saudara-saudaraku melihat kunang-kunang Kang Budi Barmantio mungkin tinggal di kunang-kunang di mana ayahnya jarang ya siapa yang angkat tangan yang yang kemarin lihat kunang-kunang gitu nggak ada minggu lalu bulan lalu jangan-jangan nggak tahu kunang-kunang atau pernah lihat kunang-kunang nggak? Di mana? Cika-cika kunang-kunang itu. Kunang-kunang ya, kunang-kunang. Kalau dulu tahun 70-an, tahun 80-an, kunang-kunang itu ribuan jumlahnya. Di ITB ini kalau begitu gelap, kunang-kunang di mana-mana. Di setiap gerumulan semak itu. Sekarang hilang. Kunang-kunang, kata Profesor Otto Sumarwoto adalah salah satu jenis serangga, salah satu jenis serangga yang peka terhadap pencemaran udara. Itu gitu. Dokter Puji Lestari ya meneliti tentang udara kota Bandung. Ternyata kadar PB-nya, kadar pelumbungnya sudah di atas nilai ambang batas. Jadi udara kota Bandung itu beracun luar biasa katanya. Jadi kita nih setiap hari kita tapi juga wali kota, gubernur segala macam menghirup udara beracun sesungguhnya yang dampaknya mungkin berapa puluh tahun yang yang akan datang gitu. Udara Bandung beracun. Jelas dokter Puji Lestari itu penelitiannya ilmiah betul. Tapi orang tua kita mau melihat, melihatnya gitu aja. Nggak ada kunang-kunang, udara beracun tuh gitu. Membaca pertanda alam itu. Atau pohon patra komala. Pohon patra komala itu ada jalan patra komala. Tahu jalan patra komala? Di dekat jalan tongkeng di sana. Di dekat jalan Aceh. Patra komala itu salah satu jenis pohon. Pohon kayu kerasnya Kang Budi. Tapi sekarang di kota Bandung tidak ada satu batang pun pohon patra komala. Nama jalannya ada. Dulu banyak kata Profesor Otto Sumarwoto pohon Patra Komala itu pohon yang peka terhadap pencemaran tanah gitu tanahnya beracun pohon Patra Komala mati nggak bisa tumbuh jadi udara beracun turun ke bawah tanahnya beracun mati pohon Patra Komala ini semudah itu jadi itu pantaslah sekarang Bandung pengap karena udara beracun kurang pohon, kurang tegakan pohon. Kan pernah dengar gini, satu pohon besar itu mensuplai oksigen untuk dua orang dewasa gitu. Bandung sesak sekarang itu karena penduduknya 4 juta, pohonnya enggak 2 juta gitu. Pohonnya jauh lebih dari itu, cuma 750 ribu, kurangnya 1.250.000 juta ribu gitu. Jadi anjuran saya di ruangan ini, meski besok akan kiamat, ini kata Kang Jeng Rasul, meski besok akan kiamat dan ada sebutir biji kurma di tangan, malam, tanamlah seperti Kang Tisna, saya juga, Kang Ipong, nanam di mana-mana, Kang Budi Baramantia juga, untuk menambah publik oksigen di kita. Karifan lokal, atau ini, atau ini, banjir. Teknik lingkungan ITB pasti juga mempermasalahkan kenapa sekarang kita banjir. Karena water catchment area kita berkurang dan sebagainya sehingga upaya-upaya apa ya, uh, water harvesting harus dan sebagainya dengan teori dahsyat itu. Tapi ketika saya bertanya pada Pak Ude gitu ya, Pak Ude itu kuncen di penunggu almarhum sekarangnya Pak Ude di Patek, situ Patek, Pak, kenapa banjir aja di kita? Jawabannya sederhana. Gia jenah? Banjir tak kia. Wadahna dikurangan, jalanan di kurangan, jalan dipengpetan, ulah nyalah kencai saupama ngal muara di pekarangan imah Itu kata-kata persisnya Pak Ude. Artinya gini, kan kita diberi air oleh Tuhan tuh segitu-gitunya gitu kan. Jang, pakai bahasa Indonesia ya kan Tuhan memberi air pada kita itu jadi turun menguap lagi turun lagi menguap lagi begitu aja air siklus air itu kan gitu nah jadi kalau wadah air itu dikurangin jalannya dihambat jangan menyalahkan air itu kalau bermuara di pekarangan rumah kita gitu sesederhana itu jadi kalau kalau situ embung embung ya situ embung balong penampungan penampungan air hilang kemudian jalan air juga tersumbat, sungai, selokan dan sebagainya, air itu akan ke perkarangan kita, ke jalan raya dan sebagainya. Jangan nyalahin itu gitu. Dan ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi itu kan untuk menjawab itu sebetulnya. Supaya tidak banjir apa? Wadahnya aja banyakin lagi. Jalannya aja jangan dihambat, nggak akan ada banjir. Airnya tetap segitu gitu. Jadi kalau banjir datang lagi, datang lagi, datang lagi, jangan-jangan itu tadi ilmu pengetahuan nggak nyambung dengan kehidupan gitu. Padahal esensinya kan itu wadahnya tambah lagi atau adakan lagi sediakan lagi wadahnya salurannya ini kan lagi gitu iya, ya atau bertani misalnya gagar dan sebagainya dulu kita mengendalikan hama orang-orang tua kita mengendalikan hama itu dengan memutus siklus kehidupan hama itu makanya di ladang itu misalnya ada palawija padi palawija padi palawija gitu ya bergilir gitu itu sebetulnya untuk mengelabui hama ketika hama ada padi datang eh di kebun itu palawija merana dan matilah gitu ya si hama itu. Ketika hama palawija datang, weh ternyata di sawah itu padi matilah dikendalikan. Jadi dibunuh itu jadi dimatikan daya dan fungsi hama itu dengan mengelabui seperti itu. Kemudian ada memang hama yang yang lolos lah dari jebakan itu, tapi disediakan geger tempat predatornya gitu. Jadi hamparan kebun atau sawah pasti ada bukit di situ tempat predator. Ayah orai, ayah apa uh, burung dan sebagainya untuk memakan hama itu gitu. Nah kemudian ketika kita beranjak modern gitu, instruksi Presiden Soeharto bahkan dulu ada inpres pertanian. Salah satunya apa insektisida dan pestisida. Untuk apa? Untuk membunuh hama sebetulnya. Siap? Nun, nun, dua jadinya. Nah apa coba? Yang terjadi sekarang? hama itu ketika diberi insektisida pestisida kemudian ada kebal dosisnya dinaikkan kebal datang generasi baru hama ini kebal kebal sekarang in insektisida pestisida itu sudah berbahaya bagi hama berbahaya bagi manusia makanya banyak yang bunuh diri pakai pestisida itu ya kemarin siapa tesi tesi ketangkap gitu minum eh bukan itu benar eh benar pestisida ya Pembunuh kecoa gitu diminum saja harapannya mati gitu tapi keburu ketolong jadi bayangkan coba dengan bunuh jadi makin tinggi dosisnya makin bahaya gitu kalau dulu kearifan lokal itu apa dikendalikan saja Dan nah, sekarang tidak nah jangan-jangan ini ya haha gitu renung, direnungkan harusnya gitu ya nah ini satu hal yang penting kearifan lokal mengajarkan respect respect itu gitu kata eh, apa seorang guru silat yang kemudian di, disampaikan di mana-mana oleh oleh kami, oleh Aba Iwan, oleh saya, oleh Kang Budi Brahmantio, saya kira juga begitu ya. Jadi ini yang hilang dari kita. Diajar rasa kunuka rasa supaya ulah ngan ukur rasaan. Ini kalimatnya sederhana. Diajar rasa kunuka rasa ngalah ulah ngan ukura rasaan. Terjemahan bebas Indonesia nya gini kira-kira. Belajar rasa itu melalui hal yang dirasakan gitu ya. Agar tidak sekadar seolah-olah merasakan, dengan contoh mungkin gampang. Ini kita nggak bisa mendeskripsikan atau menteorikan rasa sakit. Ya, nggak bisa sakit itu gimana? Sakit, wah, wah nggak bisa. Tapi kalau, nah, digampar misalnya gitu ya, kerasa sakitnya sakit itu apa? Tak gitu ya. Coba gampang, jangan nggak, bukan gampar atau kita di atau kita tersayat itu sakit itu, itu rasa sakit itu hanya kita ketika kita merasakan sakit itu kita mendeskripsikan sakit itu dalam ingat pikiran kita ini mengajarkan banyak hal misalnya gini saya ingin mengambil contohnya kenapa kita kemudian harus respect pada pohon dongengnya gini ini cerita yang selalu diceritakan di mana-mana dan selalu dipraktekkan di mana-mana. Saya dengan Ipong, dengan Aba Iwan selalu mempraktekkan ini di mana-mana. Setuju nggak kita kalau mengatakan bahwa oksigen itu kita perlukan? Kalau nggak ada oksigen kita mati. Tahukah anda bahwa pabrik oksigen itu satu-satunya hanya pohon, termasuk rumput yang kita injak itu, itulah pabrik oksigen sungguhnya. Tapi kita nggak pernah berterima kasih pada pohon gitu. Terfikir saja nggak pernah gitu. Dalam keseharian kita berapa 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 kali pohon itu wacana pohon atau apapun juga pohon masuk ke dalam benak kita nggak pernah kayaknya padahal dia memberikan daya hidup luar biasa pada kita gitu. Karena apa? Karena kita mungkin nggak merasakan betul-betul itu. Kalau saya Ipong, pernah juga merasakan itu gitu. Kang Tisna duka tuh pernah belum? Diujinya begini, dipanggil nih oleh seorang guru silat gitu ya. Terus di ini, coba boleh saudara praktekkan sekarang. Tutup hidung gitu ya, tutup mulut. Namanya dibekem, dibekap. gelagapan. Orang yang terlatih itu biasanya tiga menit bisa gitu. Para penyelam itu bisa sampai lima menit. Tapi orang biasa gitu semenit aja, wah gitu. Kenapa? Kata dia katanya, kalau bekapan itu nggak dibuka, mati kamu. Mati. Kenapa? Karena nggak ada suplai oksigen ke otak kamu. Betapa pentingnya oksigen. Oksigen itu dihasilkan oleh pohon-pohon itu. Yang kita nggak pernah berterima kasih bahkan pada dia gitu. Nah itu diajar rasa kunu karasa itu antara lain seperti itu gitu. Jadi bukan berarti sekarang kalau udah ngobrol gini ketemu pohon nuhun kal makasih ya oh, nggak nggak. Jadi respect respect gitu respect gitu. Apalagi itu pada makhluk. Oleh karena itu semua kearifan lokal dulu ya. Oleh karena semua ritus-ritus yang dilakukan oleh orang tua kita dulu itu mipit kudu amit ngalah kudu menta gitu. Bahkan untuk menebang pohon mereka pamit dulu pada apa yang punya pohon itu pada Tuhan atau ruh pohon itu sering mendengar gitu, itu bukan bid'ah, bukan apa, tapi dia respect pada pohon itu yang sudah memberi HP. Jadi, untuk menebang pohon sembarangan, tuh, oh, enggak, dulu enggak ada. Oleh karena itu, kesetimbangan ekosistem senantiasa terjaga, jadi banyak hal gitu ya. Jadi, biarlah kearifan lokal ini menjadi azibut menjadi referensi kita, referensi pikiran kita, sehingga ilmu kita yang tinggi sekarang itu, ketika diaplikasikan pada kehidupan, merefer pada kearifan keberadaan seperti itu. Ini yang saya kira jarang betul kita perbincangkan. Berguru kepada alam, orang tua kita itu tidak diskriminatif. Alam itu tidak diskriminatif. Salah satu kelebihan lingkungan daripada manusia tuh gini: kalau kita ke hutan gitu ya, kehujanan, kedinginan, semua orang kedinginan, dinginan sama saja. Alam tuh nggak pernah berpikir gini: kamu orang mana Jawa, kamu Batak, kamu Cina, nah yang Cina dingin banget nih. Ya, enggak, enggak, dingin aja semua gitu tentang tinggal kesiapan kita untuk menerima itu gitu kan ya jadi nggak di nggak membeda-bedakan itu satu hal kemudian alam itu memberi daya hidup memberi daya hidup yang kita contohkan begini kalau daya hidup itu urusannya mati dengan mati atau tidak kalau di alam itu kalau kita misalnya, siapa yang suka berkemah atau ke gunung jarang ya nanti terakhir saya ingin gugat itu sebetulnya kenapa kita nggak pernah menemukan keindonesiaan kita nggak bisa mengidentifikasi keindonesiaan kita karena kita mengingkari terus habitat kita gitu habitat kita itu gunung hutan laut sungai ngarai dan sebagainya gitulah tapi aktivitas ke gunung ke hutan ke laut ke sungai ke ah itu mau orang nggak ada kerjaan gitu padahal itu pekarangan rumah kita yang harus kita kunjungi tiap hari itulah sebabnya gitu di sini nggak pernah tadi ada yang ke gunung ke hutan ke sungai dan sebagainya pak itu halaman rumah kita hati-hati jadi ajakan Pak Budi Brahmantio untuk apa itu sebetulnya apa? Ajakan yang paling logis. Jadi ke gunung, ke hutan, ke ngerai, ke lembah, ke laut dan sebagainya itu kerjaan kita sehari-hari harusnya. Karena itu halaman rumah kita. Nanti boleh Anda lihat. Jepang kenapa maju karena dia melakukan hal itu. Cina kenapa maju karena dia melakukan hal itu. Tidak mengingkari habitatnya gitu. Tidak mengingkari ekosistemnya. Ya. Memberi daya hidup. Memberi daya hidup itu panjang cerita nanti aja. Jadi lain kalau gini, gini, gini kalau kita di kotaan ya, misalnya saya di kota ngajak Kang Tisna atau ngajak Kang Ipong, yuk kita makan, saya mentraktir dia. Mentraktir dia. Mentraktir apa? Kalau saya punya uang ya mentraktir. Aduh nikmat eh makan dan, udah selesai saja, lupa lagi besoknya. Tapi kalau di, 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 di alam dan, kalau Kang Budi Brahmantio jalan gitu ya, kemana mana kemalaman di hutan dan sebagainya. Kemudian Kang Budi masak super mie enggak ah, cuma super mie, tapi memberikan pada orang yang kelaparan di situ gitu ya sama sesamanya kelaparan itu bukan hanya memberi makan tapi memberi daya hidup karena disiapkan dengan sungguh-sungguh karena dengan kesadaran bahwa saya harus siapkan ini untuk teman saya yang yang terkapar lemas ini gitu dan sebagainya nah, itu itu pasti disertai pemberian disertai oleh rasa untuk apa itu yang itu yang jarang betul gitu ini bisa banyak contohnya banyak sekali tapi itulah aram kan gitu Pohon memberikan oksigen pada kita, enggak macam-macam gitu. Pohon kita enggak ucapin terima kasih, sekonyong-konyong pada mati semua kan enggak. Protesnya itu tumbang semua kan gitu. Kita yang suka protes gitu, pura-pura mutung, pundung gitu. Bener diklik aja ini, nah ini. Nah jadi, orang tua kita melihat bencana tuh gitu. Jadi, Manusia senantiasa berubah, maka lingkungan hidup pun berubah. Kecepatan perubahan yang terjadi pada manusia, yang kerap dipaksakan, tidak sejalan dengan perubahan pada lingkungan yang sejatinya alamiah. Pohon tidak tumbuh tergesa-gesa, kata Kang Tisna. Saya selalu ingat itu. Pohon itu nggak kan bisa ditumbuh, cepet dong, cepet dong. Nggak bisa, ya segitu aja gitu tumbuhnya gitu. Manusia bisa tumbuh dipercepat, di karbit bisa. Sehingga menyebabkan kesetimbangan ekosistem. Jadi, ekosistem terguncang. Ekosistem yang terguncang kestimbangannya, dalam bahasa manusia disebut bencana. Padahal sesungguhnya, alam tengah mencari kestimbangan ekosistem baru, dan manusia tidak bisa serta-merta beradaptasi dengan perubahan itu. Contohnya gini, bencana alam, gunung meletus, buah, lahar, ini pohon tumbang dan sebagainya. Kita sebut bencana, apa? Karena kita tidak bisa beradaptasi dengan serta-merta pada perubahan alam itu. Tapi kan alam itu mencari kestimbangan ekosistem baru ketika kesetimbangannya dapat lagi gitu ya dalam waktu puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun manfaat lagi lahan jadi subur sungai jadi jernih dan sebagainya sebagainya kita oleh karena itu kita sebut bencana itu kalau bencana alam apalagi nah sekarang gini pohon di Bandung Utara kita tebangin sembarangan ada kita bangun ini sebagainya banjir turun ke bawah gitu kita sebut bencana banjir itu, karena kalau kita ingin hilangkan banjir itu mengembalikan pada ekosistemnya, tumbuhkan lagi pohon-pohon di Bandung Utara, ratusan tahun itu. Jadi kalau tidak ter, tidak lagi tumbuh pohon-pohon di Bandung Utara gitu, yang puluhan tahun ratusan tahun itu, kita akan menuai bencana terus terusan gitu. Jadi yang menyebabkan bencana itu apa? Manusia. Jadi nggak ada sebetulnya, harus diralat sedikit tuh kayaknya lagu Ebit Gade mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita gitu ya Tuhan mah tidak ada bosannya gitu ya nah kitanya yang berbuat untuk itu nah mudah-mudahan nah, nah, sehingga apa yang disampaikan oleh orang tua itu menjadi inspirasi untuk kita inspirasi itu akan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kedirian kita oleh karena itu inspirasi itu bisa berkembang siapapun kita bedanya dengan ilmu pengetahuan itu sedikit ilmu pengetahuan itu akan berhenti pada orang ketika orang itu tidak bisa mengembangkan ilmu itu. Ngerti enggak? Jadi kalau ilmu ITB jatuh ke seorang anak SMP misalnya gitu, anak SMP ini tidak bisa serta mengembangkan ilmu itu karena ada kapasitas yang menghalanginya pada kedirian anak itu gitu. Tapi kalau inspirasi datang ke siapa aja, obrolan seperti saya ini mau ngomong ke anak SD, anak SMP, anak SMA akan berkembang sesuai dengan kediriannya. Jadi ilmu pengetahuan itu seharusnya menjadi inspirasi. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan yang saudara-saudara timba jadikan inspirasi sehingga dia apa? Dia bisa diadaptasi oleh siapapun orang bahkan orang gitu ketika nggak sekolah itu. Jadi 9.000 orang yang menginginkan anda duduk di bangku, eh, menginginkan bangku anda itu juga akan diberi inspirasi oleh keilmuan anda yang didapatkan di sini. Itu itu yang ilmu bermanfaat itu ketika dia menjadi inspirasi. Inspirasi itu akan berkembang. Tapi inspirasi yang dahsyat itu harus menggetarkan itu syaratnya. Kalau yang biasa-biasa aja ya biasalah lewat aja gitu, nggak jadi inspirasi. Kedua tenang sadar lingkungan. Sadar lingkungan hal yang penting karena membuat kita akan bersemangat. Jadi sekarang saya ingin saudara-saudara eh, mohon dengan hormat berdiri. Silakan berdiri. Karena gini, ini sudah hampir 30 menit gitu ya. Sudah mulai lulus ya gitu, padahal menjelang kedua ini saya ingin semangat gitu ya. Karena nggak tahu kapan lagi. Saya ingin me, mengajak kita untuk me, mengempos semangat gitu. ya. Ini orang-orang Dayak gitu biasa melakukan ini. Orang-orang Papua kalau ingin ber, bukan berperang berladang segala macamnya melakukan ini. Sebenarnya boleh. Bukan. Kami di Wanadi melakukan ini juga. Kalau mau berkumpul, mau ekspedisi, mau apa gitu supaya semangat semudah sebetulnya gini. Nanti gini, kita tarik nafas, gitu ya. Nanti nanti tarik nafas gitu. Terus saya bilang tahan kita hitung sepuluh tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ke sepuluhnya kita teriakan. apa ya teriakannya yang yang sat eh yang yang dua suka semangat gitu ya bukan semangat bukan semangat gitu ya teriakan yang keras jadi tarik nafas tahan Tuh, dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh semangat gitu coba ya coba ya sebelum nanti yang sesungguhnya nanti yang keduanya sekarang coba tarik nafas tahan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh semangat kurang kurang gini ini benar ini ini ilmu pengetahuan nih kalau kita teriakkan semangat dengan sesemangat semangatnya gitu ya ini lampu bergetar getar nih kalau semangatnya 10 kali lipat kaca-kaca ini pecah nih eh bener bener ini kalau kalau sound system sekian desibel itu kan bisa pecah masa ini sekian ratus orang nggak begitu gitu ya ini sampai sampai lampu goyang ya semangatnya awas kalau enggak terus saja. tarik nafas tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Semangat! Udah semangat, belum? Silakan duduk. Terima kasih. Dengan semangat itu ya. Yang kedua, mudah-mudahan enggak. Kan? Kalau nanti kelihatan ngantuk, kita semangat lagi. Maaf saya minum ya. Karena Saudara-saudara, karena bagian saya yang bicara sekarang, jadi boleh minum. Kedua, sadar lingkungan. Sadar lingkungan itu apa? Jadi tadi kan sadar diri, sadar lingkungan, sadar tujuan. Itu tugas kehalifahan kita. Tugas manusia secara paripurna itu menyadari tiga hal itu. Sadar diri, sadar lingkungan, sadar tujuan nanti. Sadar lingkungannya ini. Sadar lingkungan itu memahami tugas dan fungsi aku sebagian sebagai bagian dari ekosistem. Nanti membangun peradaban itu yang ketiganya itu. Nanti ini nih. Tadi kan gitu ya apa ekosistem melahirkan kebudayaan. Penjelasannya ini, pengejawantahan atau perwujudan ekosistem dalam kehidupan manusia adalah kebudayaan. Jadi kita semua, siapapun kita adalah pelaku budaya. Aktivitas kita sehari-hari berinteraksi dengan manusia lain yang juga berinteraksi dengan lingkungan adalah laku budaya yang melahirkan nilai-nilai yang akan berkonfigurasi membentuk kebudayaan. Jadi kebudayaan itu sebetulnya adalah konfigurasi nilai kebudayaan yang kita hasilkan. Siapapun kita gitu. Penjelasan lebih rincinya seperti ini. Sebenarnya penjelasannya bisa panjang sekali tapi ringkas saja. Karena ini menyangkut hal banyak hal tadi yang disampaikan oleh Kang Tisna. Ya, terus teh. Konfigurasi nilai nilai budaya. Gini. Ini teorinya. Sejak zaman purba, aktivitas manusia sebagai pengejawantahan dari hubungan timbal balik antar jadi sejak zaman purba aktivitas manusia dalam ekosistem melahirkan nilai-nilai pembentuk kebudayaan oleh para antropolog gitu ya kemudian dirumuskan nilai-nilai tersebut menjadi minimal enam nilai pertama nilai ilmu pengetahuan atau teori apa itu ialah hasrat manusia untuk merumuskan identitas setiap benda atau peristiwa ilmu pengetahuan itu hakikatnya itu sebetulnya ingin apa ya merumuskan identitas jadi sejak zaman, zaman purba nemu batu nih batu, batu itu untuk apa? Oh, untuk mukul kelapa nih, pak pecah dan sebagainya. Untuk mukul buah, untuk mukul apa? Untuk mukul kenari dan sebagainya. Batu itu suka nyong nyong belah gitu, semplek kalau kata bahasa Sundama. Oh eh, ternyata ditajam, kemudian ternyata bisa menjadi pisau dan sebagainya. Ilmu pengetahuan tuh. Kalau sekarang kan ilmu pengetahuan sudah dahsyat betul ya, inovasi-inovasi dan sebagainya dahsyat. Nilai itu, itu yang dimaksud dengan ilmu, ilmu pengetahuan. Kemudian ada nilai ekonomi, yaitu kehendak untuk berusaha mendapat kegunaan atas segala sesuatu. Kegunaan itu kemudian dibarterkan, kegunaan itu sekarang menjadi bernilai ekonomis gitu ya, jasa dan seterusnya. Kemudian ada nilai kepercayaan atau religiusitas, meyakini ada sesuatu yang mengatur kehidupan. Sekarang itu formalnya agama-agama samawi itu ya. Banyak kan? Jadi sejak zaman dulu ada bahwa hidup kita ada yang mengatur. Ada di Papua itu hidup kita ada yang mengatur di Asmat ya apa itu fumiripis apa siapa itu fumiripis nggak tahu dia asalnya dari pohon gitu nggak tahu ngarang tapi dia percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur itulah kepercayaan religiositas bentuk formalnya sekarang menjadi agama nah kemudian ini yang tadi disampaikan oleh kang Tisna seni atau estetika apa itu ialah rasa atau merasa mengerti dan memahami tentang keindahan estetika itu batasannya boleh dicatat ini nggak ada dicatatnya Estetika itu adalah telah, telah ah rasa dan pikiran kita tentang keindahan Itu estetika Jadi telaah rasa dan pikiran kita tentang keindahan Itulah estetika Jadi estetika itu subjektifnya luar biasa Subjektif betul Contohnya gini, contoh sederhananya Mari salah satu keindahan kita terjemahkan sebagai kemolekan Rupawan atau cantik gitu lah Jadi kata saya, istri saya itu cantik Kata Profesor Sadudin itu, cantik dari mana ya itu kita bisa berdebat sampai mati atau lukisan ini bagus kata Tisna bagus kata saya kata anak wah kayak apa gitu estetika itu ya paham nggak kata anda tuh pacar saya cantik kata teman anda tuh katanya tuh artis si Eta bagus kak Eta padahal nggak cantik bisa bisa begitu bisa berdebat luar biasa karena subjektif atau gini hanya untuk di ruangan ini nggak keluar karena contoh saja tahu ucok baba ya ucok baba itu pendek jeng rada goreng patut sekedik gitu ya gitu ya tapi istrinya cantik dan normal luar biasa, anak-anaknya dahsyat luar biasa, istrinya Ucok baba melihat estetika gitu ya, Banda. itu subjektifnya juga, jadi dikarunia Tuhan. Nah, tapi oleh penjajahan budaya dalam tanda petik, itu nanti kita ceritain juga. Kita ini sekarang bahkan hal-hal yang paling subjektif didikte nya luar biasa. Sekarang Anda keluar nih, tangkap teman Anda satu, yang laki tangkap laki misalnya. Coba kamu deskripsikan tentang perempuan cantik, pasti gini, rambutnya terurai panjang, hitam, kulitnya putih, mancung, wah dan sebagainya. Deskripsi itu yang yang sangat apa kau kasoid itu? Apa kabar dengan orang Papua? Enggak masuk kriteria sama sekali gitu, kan bahaya. Jadi orang mengolit gitu ya dan sebagainya, mantegolis-golis tingan. begitu. Jadi ini bahkan hal yang paling subjektif pun itu yang namanya nanti akulturasi budaya yang menjadi intervensi atau penjajahan budaya dan sebagainya itu hal-hal itu itu masalah-masalah kebudayaan itu nanti lain kali kita omongin. Kemudian ada nilai solidaritas dan ada nilai kekuasaan. Nilai kekuasaan itu pola vertikal hubungan antara manusia. Pranata, misalnya politik nah itu sudah nilai kekuasaan, birokrasi nilai kekuasaan. Solidaritas itu nilai-nilai solidaritas. Apa ini sebetulnya ya. Jadi jadi ini berkonfigurasi itulah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu urusan kita bersama. Kunci untuk itu apa? Orang tua kita mah gampang. Begini kan? Ini dikutip di mana-mana nih ya. Nih. Perjalanan budaya mengajarkan para pelaku budaya untuk belajar dan berdoa sepanjang hayat. Jadi kita itu nggak pernah pinter sebetulnya kalau kata orang tua kita mah. Petuahnya apa? Petuahnya gini. Ini sudah di kalau anda googling ini ada di mana-mana. Padahal ini kearifan orang tua kita yang nggak sekolah ngomong gini. Nyaho cantang tungarti ngerti cantang tu bisa bisa cantang tu tuman tuman cantang tu nggak jadi bahasa Indonesianya gini tahu atau mengetahui gitu ya belum tentu mengerti setuju nggak kalau anda mengetahui sesuatu belum tentu mengerti gitu setelah anda mengerti pun ngerti cantang tu bisa setelah anda mengerti pun belum tentu bisa melakukannya mengerti secara teori dan sebagainya praksisnya belum tentu Nah kalau anda sudah melakukan itu sudah bisa 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 oke cantang tuh tuman kan, ya. bisa pun belum tentu terbiasa tuman tuman itu ya tuman bahasa Indonesia terbiasa dalam bahasa Indonesia -nya. bahkan ketika sudah terbiasa bahkan kalau nggak tuman cantang tuh nggak jadi bahkan ketika sudah terbiasa pun belum tentu mewujud atau mengejawantah atau menjadi ada intervensi Tuhan di situ gitu. Kalau bagi para pendaki gunung ceritanya sering begini. Ini naik gunung nih kata, wah terus naik gunung salju nih. Perjuangannya berhari-hari, latihannya bertahun-tahun gitu ya. Sepuluh langkah lagi menuju puncak gitu, ketimpa bongkahan salju. Ah, buk, mawat gitu. Padahal persiapan bertahun-tahun hanya tinggal sepuluh langkah. Enggak menjadi kebiasaan tuh. Enggak, kebiasaan ini tidak terjadi tuh. Latihan ini enggak terjadi, ada inspirasi Tuhan. Jadi berdoa itu pentingnya luar biasa gitu. Itulah. Jadi kerja akal dan kerja rasa itu nggak hiji. Ini aja kuncinya ini. Nyaho cantang tuh ngerti ngerti tentu bisa bisa cantang tuh tuman tuman cantang tuh nggak jadi gitu. Tahu belum tentu ngerti ngerti belum tentu bisa bisa belum tentu terbiasa terbiasa belum tentu juga jadi gitu. Nggak ada sombong jadi nggak ada arogan. Gua pasti bisa nih nggak gitu. Udah gini 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 gue pasti bisa. Gitu. Ya. Oh nggak ada intervensi yang lain. Oleh karena itu, kunci doa menyatukan akal dan hati itu menjadi sangat penting. Terus, ambil sedikit lagi nih. Terus, ketiga sadar tujuan. Ini terakhir. Sadar diri, sadar lingkungan, sadar tujuan. Sadar tujuan itu memahami tugas dan fungsi aku sebagai khalifah yang bertugas membangun peradaban. Klik. Terus, nah, peradaban ya. Kebudayaan kemudian membangun peradaban manusia secara kolektif dalam sebuah kaum bangsa melakukan perjalanan budaya. Semakin jauh dan panjang perjalanan budaya, semakin besar tantangan dan seterusnya lah. Nah, selama selama perjalanan budaya gitu ya. Manusia itu atau sebuah kaum, sebuah ini sebuah bangsa menemukan hikmah-hikmah kebudayaan. Hikmah-hikmah kebudayaan itu apa? Inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Itulah hikmah kebudayaan. Jadi ditemukan ilmu pengetahuan menemukan A bermanfaat untuk kehidupan, satu batu bata menemukan lagi satu batu bata, menemukan lagi inovasi, manfaat, menemukan hikmah satu batu bata. Nah, peradaban itu adalah susunan batu-batu hikmah itu. Semakin banyak ditemukan hikmah-hikmah, semakin tinggi peradaban kita. Bangunannya semakin kokoh, semakin besar. Gitu. Tapi jangan salah, perjalanan kebudayaan juga menemukan berbagai musibah kebudayaan. Musibah kebudayaan ini yang akan merontokkan bangunan. Jadi kalau dibangun tinggi-tinggi, dirontokkan oleh musibah kebudayaan. Apa musibah kebudayaan? Kekejaman peperangan, korupsi, keserakahan. Itu musibah kebudayaan. Jadi peradaban yang sudah bangun tinggi dirontokkan oleh itu. Hati-hati itu. Jadi dosa kebudayaan korupsi itu hukumannya harus lebih dari mati sebetulnya. Ya. Hukuman mati itu apa? Biarkan hidup tapi kemudian warah, warah namanya bahasa Sunda. Warah supaya cager gitu. Kalau mati selesai urusan sudah. Enggak, dia harus sadar menjadi manfaat lagi nantinya. Itu wah banyak hal ya. Nah, jadi itu sebetulnya peradaban itu ya. Paham ya? Silakan dirangkai sendiri. Nah, jadi apa? Ruang kita kita semua kenapa disebut pelaku budaya? Karena kita hadir di ruang kebudayaan itu. Ruang kebudayaan itu apa? Ini wahana untuk kerja budaya, ruang budaya itu misalnya ilmu pengetahuan, ruangannya, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya. Itulah ruang ilmu pengetahuan kita. Diluaskan dari ruang-ruang ini. Kemudian ruang ekonomi, sarana prasarananya, perniagaan, perusahaan dan seterusnya. Ruang religiositas ada. Ruang seni estetika ada, ruang solidaritas, ruang kekuasaan dan sebagainya. Dan kita semua hadir di ruangan itu. Siapapun kita pasti hadir di ruangan itu. Menjadi salah satu dari fungsi ini. Atau bahkan ada fungsi ke beberapa, beberapa fungsi dan sebagainya gitu ya. Karena itulah kebudayaan kita hari ini ditentukan juga oleh kita. Terus, nah sekarang ini terakhirnya. Tadi kan topiknya nasionalisme kerja budaya gotong royong. Ini topik gotong royong kedua. Perhatikan betul ini. Ini eh, hal yang kita punya bekalnya, tapi jarang kita laksanakan kita lupakan. Gotong royong. Ya. Kerja budaya itu gotong royong sebetulnya. Cuma saya pakai idiom kerja budaya supaya lebih keren lah. Kalau yuk kita gotong royong, alah hari gini masih gotong royong puno amat gitu dikasih detail oleh saya kerja budaya kan gagah kerja budaya dan memang sejatinya gotong royong itu kerja budaya kerja budaya itu begini kerja budaya itu adalah kefasihan kerja berkoordinasi dalam kesadaran menjaga kesedemangan ekosistem yang tadi itu ya subyek-subyek itu atau harmoni dengan prinsip kerja orkestra jadi setelah ekosistem saya ingin sampaikan pada saudara-saudara yang sekarang jargon ini diterapkan di mana-mana kerja orkestra kerja ensemble kerja ensemble, kerja orkestra. Kenapa kerja orkestra? Karena sangat mudah metafora ini untuk memberi gambaran pada kita apa yang dimaksud. menggak trust? Gini misalnya, prinsip kerja orkestra ya, sudah-sudah. Prinsip kerja orkestra itu, jadi orkestra itu dimainkan untuk mencapai harmoni. Kita tahu tadi premisnya, segala ciptaan Tuhan berasas harmoni. Gitu. Nih, dalam orkes ya, dalam sebuah orkes contohnya, atau gamelan, atau orkes lah ya, supaya universal. Dalam orkes itu kan macam-macam, ada pemain biola, ada pemain bass, ada pemain apa lagi, cello, ada pemain piano, ada pemain drum, pemain gitar dan seterusnya lah. Orkes besar itu semakin banyak ininya, apa jenis eh, alat musiknya beragam tidak satu. Dalam orkes mesti ada pemain atau instrumentalis yang ahli memainkan instrumen. Pasti ada syarat pertama itu, ada instrumentalis. Kalau kita ingin orkesnya bagus, instrumentalisnya harus jago. Kalau kita ingin orkes bagus, pemain biolanya harus pemain biola, biola terbaik. Kemudian harus ada apa? Ada konduktor, konduktor atau dirigen yang dengan wibawanya nanti akan menjaga prinsip dan nilai harmoni. Syarat ketiga apa untuk prinsip kerja orkestra itu? Semuanya mutlak taat pada partitur. Partitur apa? Partitur itu kesepakatan. Kita akan memainkan partitur ini untuk orkes. Taat semuanya pada partitur itu. Sebab Kenapa harus taat pada kesepakatan? Sebab instrumen yang dimainkan sangat beragam. Contohnya gini. Partitur itu membagi kerja, tugas, dan fungsi. Pemain piano, main dari sini sampai sini, dalam partitur itu. Dari intro sampai koda, pemain piano main. Pemain biola, main dari intro sampai koda. Pemain selo, main dari sini sampai interlude, dan sebagainya, sebagainya gitu. Tapi ada pemain ting-ting nih yang gini. Ting-ting triangle itu. Main ting-ting mainnya di awal, di tengah, di akhir. Kayak pemain goong. nung 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 gong terakhir nundutan gitu. Ngantuk lagi, gong, ngantuk lagi, gong gitu, gitu. Terus nanti kalau nggak taat pada partitur, kata si pemain ting-ting, pemain goong tuh gini, pemain piano itu terus-terusan disorot tuh. Karena mainnya dari awal sampai akhir. Pemain kendang juga tuh pak 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 terus pemain gambang juga. Kalau saya cuma gong terakhir, oh enggak. Sama kita di sini saya juga ingin seperti itu langsung aja gong 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 hancur Harmoni hancur, jadi musik nggak? Jadi musik, tapi bukan partitur yang kita inginkan gitu. Jadi taat pada kesepakatan itu penting luar biasa Jadi sesederhana itu sebetulnya Nanti saudara-saudara kalau masuk dalam sebuah medan kerja Taat partitur gitu Nah lalu kemudian konduktor apa? Untuk mencapai harmoni, konduktor pun Konduktor dan para pemain itu harus sadar harmoni Satrasna Apa sadar harmoni? Ini penting dan ini yang sulit sekali dilakukan karena masing-masing merasa bahwa ego saya subjeknya saya pinter gitu ya sadar harmoni itu apa coba dalam sebuah kerja kolektif menyerahkan diri ikhlas pada atau bagi kebersamaan jadi kita ketika sepak bola nih satu tim saya menyerahkan diri pada kebersamaan dalam orkes dalam teater ya dalam teater itu kerjaan hambal kalau saya pemain saya masuk ke dalam itu gitu ya menyerahkan diri pada kebersamaan Hal pertama, kemudian apa? Selalu hadir dalam kesepakatan saya dan Kang Tisna main teater bareng. Saya sedang di panggung. Kang Tisna belum masuk nih. Kendati di luar panggung, dia harus hadir dalam suasana itu. Nggak bisa, kemudian dia ngobrol di belakang. Udut tidur dulu, nggak bisa. Harus hadir pertama secara batin, menguatkan yang hadir itu. Jadi, supaya pemain ting-ting ini, ketika diam, dia harus hadir, ikut bermain gitar, ikut bermain solo selo dan sebagainya gitu hadir supaya apa supaya ketika gilirannya tiba dia tidak salah mengambil nada atau ketika gilirannya tiba dia tidak merusak suasana pelajaran teater yang paling awal itu itu pada kebersamaan jadi kalau anda masuk dalam kerjasama kemudian ketika giliran anda nggak ada gitu anda keluar dari suasana itu tidur ngelencer kemana-mana masuk ke situ lagi merusak suasana itu jadi kesadaran itu yang penting itu itu kerja rasa itu pekerjaan hati atau perasaan gitu. Yang ketiga, respect pada kebersamaan. Yang tadi disebut respect. Apa respect pada kebersamaan? Siap memimpin dan siap dipimpin. Ini yang nggak ada di kita juga. Contohnya gini, dalam orkes itu semua orang yang terlibat dalam orkes itu pemimpin. Solis, pemain biola, pemimpin bagi dirinya dan bagi alatnya. Apalagi kalau pemain biola itu ada sektornya, maka ada pemimpin bagi sektor biola. Gitu. Nah kemudian para pemimpin ini bersepakat mencari pemimpin. Jadi dalam orkes itu para pemimpin bersepakat mencari pemimpin, bersepakat mencari pemimpin. Seperti kita di negeri ini sebetulnya. Tugas kita itu khalifah, kita itu masing-masing memimpin, bersepakat mencari pemimpin. Tapi kita mencederai kesepakatan itu terus-terusan saja. Makanya nggak pernah harmoni terus, disharmoni terus-terusan. Kita nggak berani menyerahkan diri pada kesepakatan itu. Bahwa saya memilih berarti saya siap dipimpin, kalau orang Sunda bilang begini, mun percaya ulah cangcaya, mun dipercaya ulah codeka gitu ya Kang Budi. Kalau dipercaya jangan meragukan kita. Gitu. Tapi yang dipercaya jangan berkhianat atau jangan mencederai kepercayaan itu gitu. Nah, itu ya. Jadi ini pekerjaan hati. Kenapa ini saya ingin sampaikan? Karena di ITB penting. Di ITB itu kan pekerjaan akal itu kemudian menjadi luar biasa dominan. Saya ingin mewarnainya dengan pekerjaan hati. Trust harmoni tidak menoleransi deviasi penyimpangan gitu ya yang berpeluang bisa berkembang menjadi penyelewangan yang luas spektrumnya jadi kalau dalam orkestra gitu ada yang fals segera harus dihentikan tala dulu alatnya atau jangan dimainkan alatnya gitu kan ya karena kalau enggak fals terus merusak harmoni itu dalam perjalanan kebudayaan ada contoh yang baik ini coba terus nih, gambarnya ini prinsip back Azimut ya prinsip back Azimut itu ini 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 bisa bisa seharian kita ngobrolin tapi prinsipnya gini lah Deviasi itu bahayanya gini. Kalau orang yang suka ada yang suka ke gunung di sini, atau yang suka cruise ke laut atau terbang itu, para pejalan itu, para pejalan pengembara berbekal kompas atau GPS, dia menentukan para pejalan itu menentukan titik keberangkatan dan titik tujuan. Pasti kalau nggak ada titik keberangkatan dan titik tujuan nggak ada perjalanan, gitu ya, nggak ada perjalanan. Nah, kenapa ditentukan titik perjalanan, dan titik tujuan? agar kita bisa mengoreksi setiap perhentian. Kita dari titik keberangkatan, misalnya gini, titik keberangkatan kita di TK itu. Kita mau menjuru titik tujuan di sana. Nggak bisa dari titik keberangkatan di sini langsung ke titik tujuan. Pertama terlalu jauh, kedua terhalang banyak rintangan. Kita akan mencapai titik antara satu dulu. Ini yang disebut strategi budaya ini. Jadi perjalanan ini kita terakan pada peta, gitu Kang Budi ya. Gitu, navigasi gitu. Kita mau ke sana gini-gini. Titik antaranya itu. Ketika titik dari titik keberangkatan ke titik antara satu kita sampai di sana. Dari TA satu itu kita back azimut membidik balik ke titik keberangkatan kita untuk apa? Untuk mengoreksi perjalanan. Misalnya gini, contoh, contoh yang mudah. Dari titik koordinat 0,0 setelah resection intersection kita menentukan titik koordinat 0,0 gitu ya. Saya berangkat dari sini nih, jalan ke arah tujuan titik antara kelihatan di sana. Dibidik pakai kompas 15 derajat misalnya gitu. Jalan kita ke sana. Jalannya mau lewat mana, mau loncat, mau muat segala macam, pokoknya sampai ke sana gitu, boleh berkeliling-keliling jalannya. Tapi setelah sampai di sana, kita harus membidik arah balik ke titik keberangkatan kita. Dalam kompas itu harus 360 derajat, besar, 360 derajat, kurang 15 gitu kan ya. Jadi harus 345 derajat, eh 345 derajat harus 345 derajat kalau 344 derajat aja melenceng satu derajat segera koreksi salah itu deviasi penyimpangan itu bahaya penyi terus begitu bahaya penyimpangan itu apa ini nih perhatikan nih deviasi penyimpangan kalau kita berjalan gitu ya melenceng satu derajat saja ketika langkah kita baru 10 langkah koreksinya mudah tapi kalau kita sudah berjuta-juta langkah itu jurangnya mau penyimpangannya makin jauh makin sulit dikoreksi Jangan-jangan bangsa ini berjalannya begitu Deviasi ya Dan sulit dikoreksi Padahal menyimpang Bahaya bahaya deviasi atau drifting itu apa? Bergerak ke depan Maju Tapi bukan ke arah tujuan itu Kan kan bukan ke sini Tapi ke sana Jauh, 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 jauh Makin sulit dikoreksi Itu bahayanya Jadi dari perspektif budaya itu, itu. Jadi kenapa harus? Nah, Jepang, Cina, Korea sekarang Vietnam dan sebagainya melakukan itu. Dia temukan dulu identitas ke-Jepangannya, dia berjalan, cek lagi. Jepang enggak masih? Jepang, Jepangnya. Jepang. Sampai sekarang Jepang dan sebagainya rangkunya rangkung Jepang. Wey. Ekspresinya kelihatan. Oh, iya Jepang banget nih. Oh, iya Cina. Oh, iya India nih. Iya gitu. Kalau Indonesia belum tahu, kadang-kadang ingin jadi Jepang, ingin jadi Korea, ingin dan seterusnya. Kita belum merumuskan Indonesia. Itu penting ya. Terus. Jadi ini ini yang dimaksud kerja budaya, itu. jadi kita ini Piawe, ahli dan sebagainya fasih melakukan kerja ekonomi, kerja ilmu pengetahuan, kerja religi, kerja kesenian, kerja sosial, kerja politik dan seterusnya. Namun belum dalam kesadaran kerja kolektif atau kerja ensemble. Berbagai kerja tersebut masih terpolarisasi masing-masing gitu, belum sinergi jadi kerja budaya, yang menyatukannya itu empati itu jadi kerja budaya. Harus ada konduktor yang me menyatukan, terus saya sudah terlalu lama, jadi harus-harus harus segera. Nah, terus saja terus siapa orang Indonesia terus menghayati binatang kita karena apa? Karena kita tahu tadi ekosistem kita berubah terus menghargai negara, -negara Kesatuan Republik Indonesia karena inilah partitur kita terus mengamalkan Pancasila sebab kita menjadi orang Indonesia itu ketika kita punya identitas yang menyatukan kita Pancasila. Jadi kalau Pancasila dilihat dengan ini kita bisa mengidentifikasi Indonesia kita terus. Kerja budaya itu kerja membangun peradaban, bukan meruntuhkan peradaban. Jadi kerja budaya adalah tugas kekhalifahan kita sebagai manusia seutuhnya, seperti tadi disinggung Profesor Sambudi, eh, dengan dasar kreativitas, akal sehat, empati. Terus, jadi doa mahasiswa itu harusnya gini, Tuhanku jangan matikan kreativitas kami. Tuhanku jangan lumpuhkan akal sehat kami. Akal sehat itu kita dianugerahi, tapi kalau nggak dipakai lumpuh dia. Kalau anda duduk terus-terusan dua tahun, kaki anda nggak bisa dipakai jalan lumpuh. Jadi jangan lumpuhkan. Kemudian jangan tumpulkan rasa empati kami, karena itulah yang akan menjadikan kerja rasa dan akal tersambung. Dan sesungguhnya, kreativitas, akal sehat, empati, inilah ciri manusia sesungguhnya. Kalau tanpa itu, tanpa tiga hal ini, kita tuh bukan manusia. Bedanya kita dengan makhluk lainnya itu karena ada kreativitas, akal sehat, empati. Harus akal sehat, karena monyet pun punya akal. Tapi akal sehat belum tentu. Hanya manusia yang punya akal sehat. Insya Allah, amin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Sebelum ke Kang Tisna. Kalau saudara-saudara ingin ini sebagai catatan dan sebagainya, boleh di -copy nanti di ini Ibu Anies, ya. Boleh di-copy. catat catatan ini. Boleh dikembangkan nanti dengan pengetahuan saudara-saudara. Dan di situ sebetulnya oh, masih panjang. Di sini masih ada 40 slides lagi. Contoh kerja budaya, yaitu Ekspedisi Garis Depan Nusantara dan Ekspedisi Seven Summit. Coba gerak dikit, ya. Klik, klik, klik. klik. terus ya. Tuh klik, nih. Ini sebetulnya nanti kalau ada waktu kita bicara Trust klik, 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 klik nggak tahu, ya? klik tuh. Ini kerja kita nih, klik, klik, klik lagi, klik lagi, klik lagi dan seterusnya lah, udah banyak. Jadi ekspedisi garis depan Nusantara menjelajah 92 pulau terdepan di Indonesia pernah dipamerkan di ITB, pernah didiskusikan di ITB, jadi rekomendasi ITB dan ekspedisi kepada pemerintah. Kemudian ada penjelajahan Seven Summit, pendakian ke tujuh e, gunung tertinggi, tujuh benua, gunung salju oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda Indonesia dan ternyata bisa. Lain kali kita tentang cerita tentang itu. E, waktu e, sudah habis terlalu panjang saya bicara, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun, terima kasih. Taat, wah dasar. Terima kasih. Kita masih ada waktu e, lima menit. Karena <laughs> sampai jam sebelas. Luar biasa ya kalau budayawan itu punya energi magis. Tadi begitu memukau, saya sampai banyak nih tulisan Kang ya. Ah, Kang begitu jelas ngomong tentang kebudayaan. Pak Ipong, ini ada Pak Ipong Witono dan istri. Coba berdiri Pak Ipong, ini teh pecinta budaya punya rumah Nusantara. Jadi saya sarankan Pak Ipong Tadi begitu jelas ya tentang kebudayaan dijelaskannya juga dengan contoh-contoh yang begitu asik. Saya sarankan Kang Aat itu nanti kalau saya Jokowi ya akan diangkat jadi Menteri Kebudayaan. <tuk> 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 Pak Ipong lah yang punya jaringan ke sana nanti kalau misal bupuan berhalangan. <tuk> Hadirin uh, yang terhormat, adik-adik silahkan. Siapa yang mau komentar bertanya uh, dapat hadiah yang pertanyaannya bagus dan mudah dapat hadiah jauh. Nah sebelah kanan kita buka ada komentar silahkan. Oh ada ada ya ya mau kuliah ya mau kuliah. Uh, terima kasih kang At Suratin. Uh, oh ada, ada, ada. Silahkan, silahkan. Sebutkan nama dari mana orang tuanya, siapa namanya, dan dari mana. Siapa tahu dari Batak sama dengan saya, siapa tahu orang tuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Idam Mahatma dari Kimia. Uh, Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau saya melihat nih ya, uh, tugas budayawan itu yang dominan mengkritik, entah dari teater atau lukisan atau sastra segala macam. Sebenarnya selain mengkritik apa sih Pak tugas seorang budayawan? Terus yang kedua, kalau kalau kami ingin titel sarjana berarti kami harus kuliah. Lalu kalau kami ingin titel budayawan kami harus apa? Seperti itu yang kedua. Dan yang ketiga, oke, okay, uh, tadi saya mencuplik sebuah kalimat kan bukan bukan sarananya, bukan alatnya tapi manusianya dan mengubah manusia yang udah tua dan mengubah manusia yang udah muda kan lebih lebih gampang yang muda, Pak. Pendidikan ideal seperti apa, Kak, yang eh, harus Indonesia terapkan agar revolusi mental itu bisa terjadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya konsisten saya bicara di sini aja ya. Ini pertanyaan yang bagus luar biasa gitu yang yang mudah menjawabnya tapi nanti sulit mengaplikasikannya. Yang pertama tugas budayawan itu mengkritik, meng... ya 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 pastilah. Pertama-tama sebetulnya seperti seperti apa uh, khatib di mimbar-mimbar. Dia mengkritik dirinya sendiri sebetulnya mengingatkan dirinya. Mudah-mudahan uh, jamaah mendapatkan manfaat dari kritik itu. Jadi saya, barusan itu saya sedang mengkritik diri saya sendiri. Selain mengkritik apa? Mengkritik itu harus dalam mengingatkan. Dalam filosofi Sunda, kearifan lokal itu ada kata-kata pernah dengan pastilah silih asih, silih asuh, silih asah. Tahapannya harus begitu. Silih asih itu saling mengasihi. Ini Inter interaksi manusia itu harus pertama-tama silih asih, saling mengasihi. Kemudian silih asuh, saling menjaga. Barulah kemudian silih asah. Silih asah itu saling mengingatkan, saling mengkritik. Dalam rangka silih asih dan silih asah, kalau sudah terwujud nih silih saling mencintai, mengasihi dan saling menjaga kritik sekeras apapun gitu nggak akan mencederai ini karena dia akan ukurannya pasti beda dan sekarang kita dipertontonkan di DPR gitu ya saling menyakiti saling menjatuhkan inginnya mah saling membunuh mungkin gitu saling mempermalukan gitu tenang-tenang saja dan ini ditonton jutaan orang diacu oleh anak-anak muda kita kan bahayanya luar biasa kritik harus disampaikan tapi dengan cara apa dalam mengasihi asih asah asu itu lalu tugas budayawan itu apa kalau ada memang predikat budayawan memberi inspirasi atau memberi contoh bekerja. Sesungguhnya kalau lain kali kita ketemu ya, atau nanti kita janjian. Saya ingin mencapai eh, menyampaikan sebuah kerja budaya yang tadi itu. Ekspedisi garis depan Nusantara. Ekspedisi menjelajah 92 pulau terdepan Indonesia. Dilakukan oleh orang Bandung yang tidak punya laut, main-main di laut. Direncanakan dua tahun, dilaksanakan tiga tahun. Kang Ipong salah satu ketua ekspedisinya. Segera ketika gagasan dilontarkan aja orang bilang, nggak mungkin atuh, gitu. Orang Bandung nggak punya laut. Sekarang mau berkelana di laut tiga tahun lagi. Pakai apa? Duitnya dari mana? Dihitung-hitung duitnya banyak sekali. Tapi kemudian kita membulatkan tekad, menguatkan. Apa menguatkan tekadnya? Bercanda kelihatannya, tapi untuk nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu ngaleg-leg hulu sorangan, tau gak? Memakan kepala sendiri itu yang nggak mungkin sebelumnya. Gitu. Artinya yang, yang 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 lainnya mungkinlah kalau kita bekerja keras untuk itu pendek kata ya, kemudian hal yang tidak mungkin itu bisa dilakukan. Ternyata setelah ekspedisi itu selesai tiga tahun tuh 20 kita menghasilkan buku dan sebagainya banyak ada sebenarnya presentasinya. Hal yang kedua, ini dalam langkah seabad kebangkitan nasional tahun 2008 lalu gitu ya. Yang kedua kita ingin membuktikan pada dunia bahwa pemuda Indonesia enggak cengeng, tahan banting, bisa mencapai hal-hal yang orang bilang enggak bisa, jadi kerja keras. Kita buktikan itu apa? kita targetkan ketika kebangkitan 100 tahun kebangkitan nasional itu kita ingin membuat ekspedisi dalam tiga matra matra udara traik, matra laut ekspedisi garis pantai sana matra darat mendaki tujuh gunung di tujuh benua gunung tertinggi di tujuh benua gunung bersalju salah satunya fitur masif bahkan apa ekstrim cuacanya minus 50 derajat kulkas berapa derajat kulkas berapa derajat sih kang Nol ya nol derajat segitu udah jadi S 50 derajat jadi apa gitu nggak mungkin dong kita nggak hidup di salju ini mau main-main ke salju dan sebagainya gitu tapi kita harus buktikan oke okay, kata Wanardi dan rumah Nusantara, oke okay, kalau gitu kita bikin tim dari orang-orang yang sudah pernah naik gunung salju gitu banyak orang secara -orang pribadi orang-orang yang sudah naik gunung salju kemana-mana ada gitu itu aja kita himpun kita olah nggak kita bilang nggak justru kita membuktikan pada dunia kita tunjuk anak muda, kita ajak anak muda yang nol pengalamannya belum salju. Anjir, bukan atuh, gitu. Gitu ya. Gitu. Eh, bukan atuh, tambah susah dong, gitu. Enggak, apa yang susah mengalak hulu sorangan, gitu ya. Artinya apa? Kita siapkan anak muda ini yang nol pengalaman gunung salju, kakak-kakaknya yang sudah berpengalaman naik gunung salju, mengajari dengan kasih sayang anak muda ini supaya dia bisa mencapai tujuannya latihan dua tahun latihan dua tahun kerja keras gini wah, segala macam daya dana dikumpulkan dan sebagainya dan sebagainya pendek kata kemudian berhasil kita mencapai itu dan kita Indonesia mendapat predikat seven summiter enggak banyak di Asia ini yang punya seven summiter Malaysia belum punya lah yang paling tidak gitu jadi siapa jadi yang nah, jadi itu sebetulnya jadi itu yang namanya kerja budaya apa kerja budaya dalam ekspedisi itu ya, dalam ekspedisi Gaisu di Santara misalnya itu, tergabung anak muda 19 tahun, sampai yang paling sepuh itu Mas Prasidi 65 tahun usianya. Saya di tengah-tengahnya 61 tahun, Kang Ipong 50 sekian lah masih gagah bisa gitu. Dan ada gitu. Jadi dalam kerja budaya, kerja yang berlandaskan nasionalisme, eh terus gitu, eh. langsung terus aja sampai, klik, klik, sampai ketemu gambar banyakan gitu. Jadi ya, dalam kerja budaya, yang berlandaskan nasionalisme, prinsip kerja orkestra, apa memainkan apa, taat pada partitur, sadar harmoni, nggak ada di kotomi tua muda sesungguhnya. Semua akan ada pada perannya. Yang tua mati itu yang muda tumbuh, pasti itu. Kita sinergi. Kalau sekarang kan belum apa apa, yang tua minggir loh. Bagian anak muda dan sebagainya, Enggak ada anak muda kalau nggak ada anak tua. Emang lu mau lahir dari mana? Itu kan, gitu. Teras gak? Teras teh. Ini contoh yang terakhir ya. Terus, 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 terus. Terus terus terus. Terus. Terus terus terus. Terus terus terus. Nanti kita cerita ini tentang. Terus 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 terus. Tapi ini nanti boleh di copy ya. Terus 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 terus. Terus 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 terus. Loh, selintas gitu ya. Kita pakai kapal itu. Wah, wah penyu semuanya Kepit, hop. Mundur teh. Pernah makan kepiting segede gini? Kepiting segede kursi lu lihat tuh. Coba lihat capitnya. Kalau keleher kan lumayan. Pegangnya harus begini gitu. Jadi ya Indonesia tuh nggak layak kelaparan. Di Indonesia Timur kepiting sagong gitu, ya kalau 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 makan kepiting di sini kan dicapit pakai tangkak terus dicuil gini. Kalau di sana dirawu, namanya di sini. Oh enak luar biasa. Terus, 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 terus. Oh kita tuh diapresiasi luar biasa. Terus, 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 Nah, hop. nih anggota ekspedisinya bukan mau nampang gitu ya. Ini Kang Ipong ada di mana Kang Ipong? ini saya tuh yang tengah pakai kacamata hiji hijin ada kang Hari Pocang udah ini Mas Pras dan sebagainya gitu terus ini yang punya. untuk kerja yang dilarasi nasionalisme tidak ada di kotomi tua muda semua menyerahkan diri pada kebersamaan bahwa membantu dalam kerja orkestra Anda bayangkan orang yang nggak pernah ke laut bareng-bareng di, di berbulan-bulan dalam finisi gitu ya diterjang ombak muntah harus bekerja dan sebagainya kalau kita nggak menyerahkan diri pada kebersamaan, para sehat, pasti apa berantem dan semua bawa golok loh. Tapi enggak ada, enggak ada perselisihan enggak. Semua bekerja saja gitu. Saling menghormati, saling respect. Itu sebetulnya. Apa untuk itu? Jadi apa ada di balik itu apa sebetulnya? Jadi kerja budaya, kerja penuh tantangan itu membina karakter gitu tadi kata. Apa saran untuk membina karakter? Saya ingin menjelaskan satu hal saja gini sebetulnya. Kita punya sarana untuk membina karakter bangsa, anak muda sebetulnya. Sebut salah satunya apa? Pramuka misalnya. Siapa yang pramuka di sini? Pramuka? Pramuka. Bayangin coba pramuka nih, dengerin. Kalau semua orang jadi pramuka dan mau jadi pramuka dan konsisten jadi pramuka dan serius jadi pramuka. Pramuka itu begini. Punya tradisi. Pertama dia masuk pramuka dia akan menjawabkan janji, sumpah. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. Menolong sesama hidup dan turut serta membangun masyarakat. Ketiganya, menepati dasar dharma. Janji itu. Dasar dharma itu pak, dasar dharma itu 10 code of conduct, 10 pedoman tingkah laku. Pramuka itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pramuka itu jujur dan bersahaja. Terus 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 pramuka itu dapat dipercaya dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Bayangkan. Kalau itu semua mewujud dalam perilaku kita, insan kamil namanya itu. Tapi pramuka di mana-mana dilecehkan terus pramukaan kita gitu ya. Enggak laku, kalah oleh grup apa gitu, oleh aktivitas lain, kita nggak pernah mewujud jadi karakter yang bangsa yang baik. Jadi kita punya sarananya, kita punya code of conductnya gitu ya, tapi nggak kunjung kita. Jadi, jadi jangan anggap remeh pramuka gitu. Kalau kita pramuka sungguh-sungguh di situ, itu pemilihan karakter bangsa yang luar biasa. Wanardi itu terusan dari kepanduan, kepanduan itu kepanjangannya kepramukaan bayangin, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat tridama perguruan tinggi ketiganya matahari dasa dharma dasa dharma itu, pramuka itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kesepuluhnya, pramuka itu suci dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan kita mau curang sedikit, dasa dharma itu menampar kita kita mau curang sedikit, kita mau licik sedikit dan sebagainya dasar bang itu. Karena apa? Janji yang diucapkan dengan atas nama kehormatan kita itu mengikat kita seterusnya. Kalau kita melanggar janji itu hilang kehormatan kita, hilang kemanusiaan kita kan semudah itu. Tapi lagi-lagi kita dipertontonkan banyak hal. Anggota dewan itu ya berjanji kan demi Allah bahkan bukan demi kehormatannya demi Allah. Tapi sumpahnya dilanggar di depan kita. Kan yang luar biasa dahsyatnya kan? bobroknya mental bangsa kita ini. Jadi perlu hal-hal seperti gini perlu dibincangkan serius di kampus-kampus gitu karena mahasiswa itu tadi terpilih itu ya saya kira itulah gitu ya nanti lain kali kita bicara kalau punya kesempatan nggak usah di forum forum seperti ini di warung kopi aja kita gitu, ngomong hal-hal beginian gitu karena pemilihan karakter bangsa gitu ya mendesak sekali sekarang Indonesia nggak kunjung bisa mengidentifikasi keindonesiaannya kalah oleh Cina oleh Jepang apalagi itu udah maju duluan oleh India nih oleh korea kemarin oleh Vietnam nih sebentar lagi karena apa karena kita mengingkari terus jati diri kita mainlah ke alam kita nggak bisa memahami keindonesiaan kita kalau kita nggak mengenal Indonesia untuk mengenal Indonesia apa bersentuhan dengan Indonesia kita Kang Budi ini ya kenapa ngajak ke gunung dan sebagainya nggak bisa kok konsep teori nggak bisa orang mencintai gunung nggak bisa eh gunung tuh gini ya gini 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 harus kamu cinta dan mereka anaknya tuh gitu nggak tuh. bisa teori nggak bisa tapi apa Ajak anak itu bersentuhan dengan gunung, cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Teorinya sesederhana itu. Berenang itu, kalau dengan teori nggak bisa. Masuk ke dalam air berenang kamu, gitu. Jadi hal-hal diajar rasa kuno ke rasa gitu, empirisisme, jangan-jangan itu yang hilang dari kita, diperlukan lagi. Jadi Indonesia akan menemukan keindonesiaannya yang dahsyat, yang luar biasa itu, kalau kita memahami Indonesia dan kita menerjuni Indonesia. Makanya kan slogannya Menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia kalau teori aja mah gampang banget saya bicara jam-jaman juga bisa tentang itu tapi kalau nggak masuk ke dalamnya merasakannya itu nggak akan bisa nah revolusi mental itu sebetulnya masuk pada ruang-ruang merasakan itu jadi jadi jangan ledek orang-orang yang suka berusukan Wah belusukan oh, pencitraan dan sebagainya enggak dia tuh berusaha untuk merasakan sebetulnya yang asalnya nggak pernah merasakan gitu ya asalnya hidup tenang-tenang saja di hotel-hotel ayo -hotel. mau belusukan diledek ya balik lagi dia gitu. padahal dia memang harus belusukan harus kukurusukan gitu. Jangan gitu gitu. Nah, jadi itulah kritik dan sebagainya juga silih asih, silih asuh, silih asah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para karena aduh alhamdulillah adik-adik eh, mahasiswa, terima kasih sudah apa? Eh, bertahan di sini ee eh, Kangat betul-betul eh, ITB. Saya beruntung tersanjung uh, banyak sekali informasi banyak sekali apa namanya kaat ini sebagai budayawan yang lebur dengan permasalahan sehingga proses kreasi penciptaan seni itu tidak dikecilkan hanya sebagai seni tapi sebagai peristiwa budaya sebagai ujungnya sebagai kecintaan pada negeri ini anda adalah seniman serius Wah luar biasa, luar biasa dan menyenangkan ya saya menangkap di sini dan saya kira uh, para mahasiswa kalau tidak kuliah ya jam 11 pasti akan bertahan dan banyak yang ingin disampaikan, ingin uh, bertanya dan berbagi tentang kebaikan dari kangat dan kawan-kawan di sini pak Profesor Hasanuddin uh, silahkan menutup uh, untuk oh ya. Yeah. Kang Ipong hatur nuhun Pak Bramantio, uh, Bu nuhun. Uh, saya sebagai moderator mudah-mudahan uh, barokah yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya dari saya dan Kang Aat. Oke. Okay. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian cenderamata kepada pembicara yang akan diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan dan Alumni kepada Profesor Hasanuddin Z. Abidin kami silakan Baiklah, dengan demikian telah selesai acara kuliah umum bersama Pak Aat Suratin dengan topik nasionalisme dan kerja budaya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat pagi.